Saya ibu Dahniar yang senantiasa setiap tahun Insya Allah saya selalu melakukan korban di sini dan sapinya juga bagus-bagus saya lihat ya mudah-mudahan korban ini memberi berkah kepada kita semua. Alhamdulillah memang tiap tahun ibu kesini. sini pelaksanaannya kesanaannya bagus, sterilnya bersih. tahun ini mungkin kami ikut yang kesekian kalinya di Salman gitu. Yang mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya tahun depan tetap di Salman. Gitu. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja kembali dengan keras. Mungkin semangat panitianya, mungkin banyak yang terlibat terutama buat adik-adik adi mahasiswa. dan diberi roh tentunya diberi rahmat dan nikmat kepada Allah untuk mengikuti acara webinar dari P3RI Salman ITB uh, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita nikmat tentunya dengan dan dengan nikmat itu kita bisa menikmati uh, indahnya hidup sampai sekarang dan uh, tentu tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dan terang benderang. Oke okay, teman-teman teman-teman pendengar semua yang ada di di seluruh tanah air Indonesia maupun yang di luar. Perkenalkan saya Fatur Rahman Darhabi yang akan Memandu galian dalam acara Semarak, seminar pergerakan di sore hari ini, tentunya kita di sini uh, akan ditemani oleh pembicara-pembicara yang keren gitu, dari uh, ada yang dari kreatif dan ada yang dari sisi teman-teman seperti itu. Oke, okay, uh, langsung saja kita akan mulai acara webinar ini, tentunya dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita langsung saja masuk ke apa namanya materi yang pertama yang akan disampaikan oleh uh, Mbak Yuliana selaku CEO dari co-founder dari Kira Atif sendiri. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Kira Atif itu apa dan uh, segalanya, kita akan perkenalkan di sini dan siapa tahu itu akan menjadi suatu motivasi buat teman-teman untuk untuk selalu semangat untuk berkarya meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini gitu yang pembicara pertama ini uh, bernama mbak Yuliani gitu bisa dipanggil Yani uh, alumni dari Universitas Mercu Buana Ya, seperti yang sudah terpampang di layar uh, layar kaca saudara-saudara gitu. Alumni dari SMA 90 Jakarta, kemudian eh uh, lulusan dari Desain Komunikasi Visual Universitas Mercubuana angkatan 2014 dan kemudian uh, menapaki segala dikali ko organisasi ya seperti yang ada di seperti yang ada di layar kaca, teman-teman semua. Kemudian beliau juga pernah bekerja tentunya. Uh, ada banyak sebagai graphic designer di Zeta Media, Zeper Studio, dan teman-temannya. Dan juga tergabung dalam komunitas hijab bu hijab, grafik, desain jikati, dan street art dakwah. Untuk membersihkan waktu, teman-teman, langsung saja kita akan... Uh, kita akan mulai acara webinar ini tentunya dengan apa namanya tentunya dengan pembicaraan pertama kepada Mbak Yuliani. Uh, Dipersilahkan waktu dan tempatnya. Oke. Okay. Oke. Okay, uh, Oke okay, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak Yuliani. Waalaikumsalam warahmatullahi okay. wabarakatuh. Sudah terdengar ya suaranya? Nggak ada. Apa-apa, gangguan? Aman, aman, aman. Oke, okay, aman. Uh, Oke, okay, uh, langsung aja, Kak. Dimulai okay. materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, aku diminta sama teman-teman panitia P3RI untuk sharing-sharing tentang sedekah karya di era digital. Nah, Uh, ngomongin sedekah karya uh, sebenarnya aku melihat ini jadi ajang banget sih ajang narsisnya kreatif kali ya buat kenalin diri <laughs> karena emang uh, sedekah karya adalah uh, value yang kita pegang sehari-hari gitu di kreatif uh, sedekah karya itu uh, sebenarnya inti dari apa yang kita lakuin di kreatif nah lebih lengkapnya mungkin kita langsung masuk ke pemaparan materi aku aja kali ya yeah. Um, ya, ada perkenalan lagi sedikit Seperti yang tadi udah dijelasin uh, sama Arhabi uh, Namaku Yuliani, biasa dipanggil Yani uh, Dulu kuliah di Universitas Buana, Jurusan Desain Komunikasi Visual, angkatan 2014 Nah, uh, sebelum di Aktif Dari dulu emang udah senang sih ikut-ikut komunitas kreatif Uh, dulu pernah aktif di Komunitas Hijabu Grafik, yaitu komunitas muslimah kreatif. Pernah juga di Desain Jakarta, uh, itu komunitas desain grafis di Jakarta. Uh, ini umum sih, konven itu bukan yang muslim gitu. Siapa aja bisa ikut. Uh, terus pernah juga inisiasi Street Art dakwah, yaitu uh, komunitas street artist uh, muslim yang ingin menyampaikan pesan kebaikan lewat karya grafiti. Nah, uh, kalau sekarang lebih aktif di kreatif aja sih sebagai co-founder. Nah itu sedikit uh, tentang latar belakang aku. Mungkin bisa next. Nah ya, apa itu kreatif? Uh, mungkin dari tadi uh, udah disebut-sebut kali ya kreatif, kreatif. Uh, emang kreatif itu apa sih gitu? Mungkin di sini. Udah ada ya yang tahu dan ada juga yang belum tahu apa itu kreatif. Nah, aku kenalin lagi. Jadi, kami nyebut diri kami kreatif sebagai kreatif movement gerakan berkarya kreatif. Sebuah wadah berkarya dan berkolaborasi bagi konten kreator muslim. Tujuan kita adalah membuat karya-karya kreatif yang bisa berdampak atau manfaatnya dirasakan lebih luas. Jadi, kita lebih... Kepada wadah, bukan konten uh, kreator seorang gitu. Nanti, nantinya kita akan berkolaborasi dengan banyak orang. Nah, next cerita awal mula terbentuk kira aktif. Uh, sini aku mungkin bakal bahas kenapa kami mulai berkarya bikin-bikin project kayak gitu. Nah, sebenarnya kira aktif sendiri itu berawal dari sebuah keresahan kami gitu tentang puncaknya sebuah karya, puncaknya karya sebuah karya itu sampai mana sih? Mungkin teman-teman uh, yang udah sering bersinggungan dengan karya gitu punya nggak sih kayak cita-cita, wah karya gue harus, harus sampai mana nih? Harus uh, sampai milestone milestone mana gitu? Nah dulu tuh kita uh, kan mahasiswa desain design ya uh, dari co-founder kreatif tuh Mahasiswa desain semua dan kita emang terbiasa untuk uh, pameran. Dan memang uh, puncaknya sebuah karya itu yang kita pahami adalah udah masuk pameran gitu. Entah itu masuk pameran kolektif yang bareng-bareng atau pameran solo. Pokoknya kalau uh, karya kita udah uh, dijadikan pameran, karya-karya terbaik kita tuh udah mencapai puncaknya gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, um, sebenarnya kalau karya masuk pameran, itu dampaknya sampai mana sih gitu. Ya jadi, Uh, rasanya kok hanya berkutat di diri sendiri aja ya karyanya gitu. Uh, tapi ini tanpa mendiskred mendiskreditkan teman-teman kreator yang bikin pameran ya itu sah-sah aja kok. Kalau misalkan kalian bikin karya untuk uh, dipamerkan gitu, toh karya karya kalian kayak gitu. Tapi uh, kami jadi berpikir gitu dan uh, penasaran kira-kira bisa nggak ya sebuah karya itu tuh uh, Dampaknya meluas lagi, gitu. Nggak cuma lagi di diri sendiri, tapi uh, bisa di-share ke, uh, tapi manfaatnya bisa di-share dan dirasakan oleh orang-orang sekitar, kayak gitu. Jadi, kenapa kita mulai berkarya? Uh, karena kami ingin bermanfaat lewat karya, atau bisa dibilang juga kita ingin bersedekah lewat karya. Kayak gitu. Nah, next-nya pada akhirnya. Uh, dari keresahan tersebut, kita punya dua value yang kita pegang selama ini. Dari uh, value yang akhirnya kita munculkan di setiap project-project uh, kita. Nah, yang pertama, kebermanfaatan uh, seperti yang aku udah ceritain tadi sebelumnya. Value ini lahir karena keresahan kami terhadap pencakaran yang ternyata masih berkisar di diri sendiri aja. Jadi, uh, kami dekoratif coba-coba uh, gimana nih biar karya itu bisa bermanfaat bagi sekitar dan dan nggak berkisar di situ-situ aja oke okay. nah itu uh, value yang lebih relate ke sedekah karya ya nah yang kedua ada value kolaborasi jadi uh, kami percaya banget uh, kalau misalkan setiap kreator itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu nah dengan adanya kolaborasi uh, kita berharap karya yang kita bikin itu bisa jadi lebih kaya, lebih berwarna, juga kita harapnya sih uh, hasilnya akan lebih baik gitu. Karena uh, dengan kolaborasi kita bisa melengkapi uh, kelebihan dan menutupi kekurangan masing-masing. Juga dengan kolaborasi kita percaya banget uh, kebermanfaatan yang kita inginkan tadi itu akan lebih masif, akan lebih luas lagi, gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin sebenarnya ada gagasan apa sih di setiap proyek atau karyanya kreatif gitu. Ada ideologi apa di balik semua karya kolaborasi kreatif. Nah, dalam setiap karya kami, kami ingin mengangkat nilai-nilai Islam. Kami ingin nilai-nilai Islam itu dalam setiap karya kami bisa dirasakan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih enak diterima. Jadi dengan karya kami, Harapannya sih uh, orang nggak nggak apa ya nggak melihat uh, Islam itu sebagai yang monoton gitu tapi juga bisa berkarya. Nah nextnya kreatif bikin apa aja gitu. Nah tadi kan aku udah cerita tuh panjang lebar apa sih yang uh, apa apa itu kreatif dan apa yang kami pegang selama ini kayak gitu. Lalu Oke, okay, konkretnya uh, sebenarnya kreatif bikin apa aja sih gitu. Nah, berhubung kami itu wadah kreator, kami itu uh, literally bisa bikin apa aja, bisa bikin macam-macam. Uh, mulai dari karya fisik seperti islami kalender yang rutin kami bikin tiap tahun, uh, bisa juga jasa bentuknya, uh, contohnya mural on TPA. Uh, jadi kita uh, apa ya menyediakan jasa moral buat TPA biar uh, TPA itu bisa uh, dinikmatin sama adik-adik uh, kita lebih menyenangkan lagi gitu. Terus uh, dan bisa juga berupa karya digital. Ini bisa banget bahkan mayoritas proyek kita kebanyakan juga karya digital. Uh, sebenarnya bentuknya ini tergantung banget sih sama masalah apa yang Ingin coba, kami solve gitu. Uh, contohnya nanti aku sertain di slide selanjutnya, ya. Itu aku udah ditampilin, kayaknya. Um, nah, uh, ini ada kaitannya sih dengan cara mencari ide gitu. Kalau ditanya, uh, oke, okay, bentuk uh, karya kreatif kayak gitu, emang cara cari idenya gimana gitu. Seperti yang tadi aku udah jelasin, uh, kita kan pengen uh, dengan karya kita, kita pengen nge-solve sebuah. Problem gitu, jadi dalam setiap karya, dalam setiap project, sebenarnya bermula dari uh, sebuah empati, gitu, sebuah keresahan. Uh, kita mengamati lingkungan sekitar, "Oh, lagi terjadi apa nih, lagi butuh apa nih, gitu." Dan sebenarnya kita punya apa sih, gitu, untuk uh, kita coba bantu apa uh, yang ada, apa uh, problem apa yang ada di sekitar kita, gitu. nah. Uh, kalau misalnya kita kurang pengamatan tentang sekitar kita, terus uh, kita juga nggak tahu sebenarnya apa sih yang kita punya. Gitu, nah, itu rasanya jadi uh, susah banget untuk nyari idenya mau bikin karya apa ya, karena kita sendiri nggak tahu nih. Sebenarnya ada masalah apa sih uh, yang bisa kita bantu? Terus uh, kita juga nggak tahu apa yang sebenarnya kita bisa lakukan gitu, jadi. Untuk nyari ide, uh, coba mengamati sekitar dan mengenali diri lebih dalam lagi. Contohnya, um, mungkin satu aja kali ya. Jadi ada, uh, kita punya proyek ke Ramadan, waktu itu tahun 2018. Kalau ini bentuknya karya digital. Uh, contohnya gimana sih nyari, cara nyari ide dari empati gitu. Nah, Uh, Proyek Ramadan kali ini bentuknya challenge, jadi uh, kita sediain 30, uh, 30 kebaikan 30 uh, amal yang bisa dilakuin sama teman-teman, karena berawal dari empati gitu, kita merhatiin teman-teman uh, yang belum bisa baca Quran misalnya atau masih susah untuk menengkatkan ibadah, itu gimana ya cara menikmati Ramadannya gitu, padahal Ramadan itu nikmat banget, gitu. Ketika kita bisa meningkatkan amal ibadah kita dan mengerjakan kebaikan-kebaikan lebih dari bulan-bulan sebelumnya, gitu. Nah, yaudah, dari situ kita bikin aja sebuah challenge, isinya setiap hari satu kebaikan, gitu. Ini nggak enggak sulit, kan? Gitu, tapi bisa bikin kalian untuk menikmati Ramadan juga, karena kita percaya amal kebaikan apapun itu akan uh, amal kebaikan apapun itu akan dilipat gandakan di bulan Ramadan gitu. Jadi uh, kita bikin challenge 30 uh, project 30 hari project kebaikan Ramadan. Kayak gitu. Oke, okay. next. Oh ya, udah ditampilin ya. Nah, uh, mungkin sebelumnya ya slide sebelumnya. Nah, ya. Ini uh, bentuk yang tadi bentuk karya fisik. Bentuk uh, sedekah karya berupa karya fisik yang aku bilang tadi berupa sampai kalender. Jadi, teman-teman uh, kreator -teman di situ uh, bisa uh, membuat ilustrasi dan masing-masing masing-masing bulan itu diisi satu kreator kayak gitu. Nah, oh ini Slide sebelumnya, wait, wait, Oh, slide selanjutnya itu tentang murah on TPA. Nah, ya, yeah. ini uh, tadi uh, konkretnya, ya, yang tadi aku ceritain uh, tentang murah on TPA. Kelihatan kan uh, kondisi TPA-nya tuh sebenarnya lusuh banget, dan rasanya uh, kok nggak menyenangkan ya untuk uh, belajar gitu. Nah, di sini dengan... Skill yang kita punya kita coba bantu TPA ini untuk uh, dipercantik biar adik-adik uh, kita lebih semangat belajar Al-Qurannya kayak gitu. Nah nextnya uh, bisa. Nah iya sip Kalau ini bentuk yang bentuk karya digital tadi, um, ini adalah kira tips. Kira tips itu uh, tips untuk uh, menjalani Islam dalam keseharian. Nah, kalau ini ceritanya beda lagi sih. Jadi um, kalau ini bermula dari sebuah empati kita, uh, sebuah pengamatan kita tentang uh, konten dakwah yang beredar di uh, uh, di internet selama ini gitu. Kebanyakan kan konten dakwah dakwah tuh kayak ya udah ngembilangin aja, kamu harus ikhlas, kamu ha ini loh keutamaan ikhlas gitu. Tapi kita tuh nggak dikasih tahu cara caranya tuh gimana sih biar ikhlas gitu konkretnya tuh gimana uh, ya udah kita ngerti tapi gimana caranya gitu bingung kan nah uh, ini dari pengalaman pribadi juga dan insya Allah udah di uh, cross check juga ke seorang ustad uh, kalau ini valid jadi uh, kita bisa loh mel uh, melatih keikhlasan kita gitu dengan cara uh, kalau di sini kontennya dengan cara uh, masukkan dua lembar uang ke dalam dompet atau ke dalam kantong, uh, terus pas kita mau masukin ke kotak amal itu, tuh uh, jangan dilihat gitu, apapun yang keluar, mau itu yang gede atau mau yang kecil, nominalnya kita harus ikhlas kayak gitu. Jadi um, itu sih konten-konten kita, apa karya-karya kita, nah. Um, bisa, kalau bisa disimpulkan, yang kami pikirkan di kreatif sebagai wadah kreator adalah apa nih masalah yang bisa kita solve gitu. Nah kami di sini mengajak teman-teman kreator -teman untuk uh, menjawab pertanyaannya yang next-nextnya adalah bagaimana menyelesaikan uh, masalah ini dengan skill yang kita punya gitu. Mungkin bisa dibilang uh, kita punya idenya dan kreator kreator uh, yang punya skillnya gitu untuk membuat karya kayak gitu. Nah nextnya dengan siapa aja kreatif berkolaborasi? Oke okay, tadi kita udah tahu apa itu kreatif apa yang kreatif pegang value nya. Terus sekarang emang dengan siapa aja sih kreatif berkolaborasi atau gimana caranya bersedekah ikut bersedekah karya gitu? Dalam mayoritas proyek kami kami berkolaborasi dengan mahasiswa muslim kreatif nah, bisa dibilang uh, kami itu berkolaborasi dengan teman-teman kreator uh, tapi mayoritas yang masih mahasiswa. Nah uh, ada juga sih satu uh, dua proyek itu nggak menutup kemungkinan uh, kita membuka untuk umum non mahasiswa bisa itu profesional atau masih SMA. Terus uh, gimana caranya ikut bersedekah karya? Um, caranya ikut project kreatif <laughs> nggak um, ya simpelnya sih sebenarnya ikut project kreatif ya uh, kita mengajak juga nih teman-teman bagi yang tertarik uh, dalam project-project kita gitu kita sebenarnya dalam perekrutan kreator ada dua, dua cara yaitu open submission sama close submission kalau open submission udah jelas sekali ya uh, nanti di Instagram kita share infonya Uh, nanti kalian bisa regis di situ dan cantumin portofolio kalian uh, nanti kita pilih kira-kira kreator -kira, uh, mana yang kita ajak buat kolaborasi nah kalau close sub, sub close submission sub, yeah, submission uh, itu lebih ke kita milih sendiri uh, kita cari-cari kreator -cari sendiri gitu kira-kira uh, uh, mana nih yang bisa kita ajak kayak gitu Nah, berarti di sini kita berkolaborasi dengan teman-teman kreator -teman yang emang udah sering berkarya gitu. Jadi kalau misalkan kalian tertarik tapi belum punya karya, coba rutin berkarya, coba tingkatin skill kalian, siapa tahu bisa kita notice atau siapa tahu nanti di open submission bisa lolos kurasi kita gitu. Uh, oh iya, yeah. mungkin aku penjelasin sedikit kali ya kenapa dikurasi gitu? Padahal kan semua orang pengen uh, berbuat kebaikan, semua orang pengen bersedekah karya juga gitu. Karena kami sadar karya-karya uh, yang mengusung tema Islami itu harus digarap dengan maksimal gitu. Jadi kita pengen uh, beker berkolaborasi dengan uh, kreator-kreator terbaik kayak gitu. Jadi uh, jangan sampai karya yang kita bikin ya udah jadi seadanya gitu kita pengennya kan yang maksimal gitu jadi kalau misalkan kalian pengen ikutan bisa terus tingkatin skill kalian nah di sini kami sadar kalau kreator yang kami ajak itu punya haknya juga terhadap karyanya sendiri iya sih dia menyedekahkan karyanya lewat kreatif yang biasanya dia bikin karya dibayar terus di kerawatif di sini cuma-cuma gitu karena memang value kita kan bersedekah lewat karya tapi uh, tentu aja kreatif nggak sembarangan nih memperlakukan karya dan proses berkaryanya sedikit banyak kami memahami uh, bagaimana sih seorang kreator dan karyanya itu harus diapresiasi gitu harus dihargain karena pada masanya uh, kita juga pernah jadi mahasiswa muslim kreatif kita juga pernah jadi kreator yang berkarya gitu dan memang di kampus juga kita di Uh, edukasi tentang hak cipta itu sendiri sedikit banyaknya, gitu. Next, uh, ngomongin keterbukaan karya, uh, mungkin di sedekah karya era digital ini juga erat uh, banget ya kaitannya dengan keterbukaan karya gitu. Gimana karya itu bisa dinikmatin sama semua orang uh, dengan mudah bisa diakses gitu, tanpa harus uh, syarat apapun. Nah, e, lalu gimana sih caranya Atif menghargai kreator dan karyanya? E, aku bahas ini sedikit aja sih, e, dari apa yang kami pahami selama ini dan kami praktikan di kreatif. Mungkin lebih lengkapnya nanti e, ada apa materi kedua, Kak Fitri dari kreatif common Indonesia yang bisa ngejelasin lebih lanjut tentang e, karya itu harusnya diapresiasi seperti apa, atau e, lisensi, atau hak ciptanya seperti apa. Nah, cara kreatif menghargai kreator dan karyanya ada beberapa cara. Yaitu pertama, kita benar-benar make sure banget mereka berkarya di bawah konsen mereka sendiri tanpa paksaan dari mereka, eh, tanpa paksaan dari kita. Karena kan ini karyanya nanti akan diserahkan ke kita itu cuma-cuma gitu kan. Padahal biasanya mereka di biasanya mereka dibayar. Nah, kami tanya benar-benar apakah mereka bersedia untuk Berkarya tanpa dibayar, contohnya uh, di Islamic calendar. Islamic calendar kan itu sebenarnya mereka uh, berkarya uh, secara cuma-cuma, dan nanti karya mereka dijual, menghasilkan profit dan profit itu untuk donasi. Gitu kan? Pertama, uh, kita tawarin project ini. Kalau misalkan mau, kita jelasin lagi di PC gitu di personal chat, uh, gimana keadaannya yang tadi aku ceritain. Uh, ini, kalian akan berkarir secara cuma-cuma, terus karyanya akan dijual, terus akan menghasilkan profit, dan uh, profitnya itu buat donasi. Uh, dan sebagai apresiasi dari kami, kami hanya memberikan satu uh, paket kalender dan sebuah sertifikat. Kayak gitu, kalau misalnya mereka bersedia. Uh, ya udah lanjut masuk grup tapi kalau misalkan enggak enggak apa-apa kita enggak maksa gitu. Ini masih di personal chat gitu. Nah, di grup juga kita tanya lagi, uh, kita jelasin lagi kondisinya seperti apa, apakah uh, mereka bersedia atau enggak. Kalau misalkan ada yang enggak bersedia boleh uh, undur diri dari awal kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Uh, jadi kita benar-benar mastiin consentnya kreatif, eh konsen uh, jadi kita benar-benar mastiin kreator itu berkarya di bawah konsen mereka. Nah, kedua, kita selalu cantumin nama kreator saat kita publish karya mereka di IG Kreatif. Mungkin kalian bisa cek sendiri di karya di postingan-postingan Kreatif, pasti selalu ada nama kreatornya. Kalau yang enggak ada, berarti dibuat sama tim kita yang empat co-founder itu gitu sih, nah yang ketiga kalaupun ada karya yang kita edit, itu kita usahain banget untuk enggak merusak estetik dari karya tersebut gitu karena emang ini kebutuhan cuma buat watermark aja untuk nyantumin logo-logo atau nama kreator itu sendiri jadi kita menghargai karya mereka gimana caranya, jangan sampai karyanya berkurang estetiknya gitu Nah, yang keempat, ini sering banget kejadian juga. Um, banyak yang minta izin share ulang, gitu. Kak, izin share ya. Kak, izin share ya. Maupun uh, di kolom komentar, maupun di DM. Kita selalu uh, ngebolehin, dan tapi kita selalu uh, menekankan untuk uh, mencantumkan nama kreatornya, gitu. Uh, jangan sampai uh, karyanya dipakai, dipakai aja, tapi uh, nama kreator atau kreatif gak dicantumin. Gitu. Kita Menekankan untuk me menyertakan sumber. Nah, uh, kalau misalkan ada yang izin edit waktu itu, pernah juga sih, uh, Kak boleh gak ini ilustrasinya dipakai buat poster gitu. Um, kita tanya lagi ke kreatornya, ini boleh gak? Karena uh, walaupun kita yang mendistribusikan karya mereka untuk sedekah gitu ya, untuk berdonasi, untuk beramal, tapi hak cipta uh, itu tetap ada di mereka kayak gitu. Jadi, kita... Uh, Maksudnya lagi ke kreatornya apakah ini boleh diedit atau enggak gitu. Ada yang minta. Kayak gitu sih ngomongin uh, keterbukaan karya yang selama ini dilakukan sama Kiratif. Nah, uh, next. Ini tambahan aja sih uh, karena ini sebenarnya pertanyaan ini ada di TOR, ada di brief cuma Aku bingung uh, masukinnya di alur yang mana. Jadi aku mungkin masukin ini sebagai serba-serbi berkarya aja gitu. Uh, gimana caranya sampai posisi sekarang? Um, mungkin sebenarnya kita belum pernah sih uh, yang benar-benar serius mendiskusikan ini di kreatif gitu. Ya udah kita berkarya berkarya aja. Tapi uh, mungkin yang bisa aku share uh, dari kreatif gimana caranya sampai posisi sekarang adalah tentang konsistensi gitu konsisten dengan value yang kita punya dengan idealis yang kita punya gitu jadi terbentuk karakter kreatif dan orang-orang mengenal kreatif seperti sekarang kayak gitu walaupun sebenarnya banyak banget sih tawaran kolaborasi dari berbagai pihak gitu dan Uh, sebenarnya, kolaborasinya menggiurkan, menggiurkan gitu. Ada yang mendatangkan COVID, terus ada yang bikin kita lebih scalable karena dia lebih terkenal. Misalnya, um, banyak sih, banyak tawaran kolaborasi gitu, tapi uh, kita lumayan picky sih dalam uh, berkolaborasi. Jadi, kita benar-benar uh, pilih-pilih banget. Ini sesuai enggak? Uh, project ini sebenarnya yang ditawarkan, project kolaborasi yang ditawarkan sebenarnya cocok nggak sama value-nya kreatif gitu. Kalau misalkan nggak cocok, uh, sayang sekali kita nggak bisa ikutan kolaborasi itu. Walaupun nggak menutup kemungkinan gitu, kita berkolaborasi dengan tim-tim uh, lain gitu. Jadi uh, kalau misalkan ada yang mau kolaborasi, boleh, boleh banget. Uh, jangan, jangan jadi malah takut untuk nawarin kolaborasi. Tapi ya uh, konsekuensinya adalah kita Uh, ini sih benar-benar ngulik lagi. Ini kita posisinya di posisinya di kolaborasi ini apa? Jangan sampai cuma jadi peramai doang atau nggak uh, sesuai sama value kita kayak gitu. Itu sih uh, mungkin yang bisa aku share tentang uh, gimana caranya sampai posisi sekarang yaitu tentang konsistensi gitu. Oke, okay, um, kalau ini udah habis sih slide aku, slide selanjutnya thanks gitu. Yep. Uh, makasih banyak kak buat teman-teman yang udah nyimak. Uh, semoga ada manfaatnya. Um, maaf kalau misalkan ada kata-kata yang aneh-aneh atau yang salah, aku balikin lagi ke Arhabi. Silakan Arhabi. Um, kayaknya aku belum bisa dengar suaranya. Oke, okay, Kak. Sorry. Ya, eh, nggak apa. -apa. Ya, yeah, oke. Okay. Uh, terima kasih buat Kak Yuliani uh, yang sudah memaparkan materi. Materinya bagus sekali, teman-teman. Ini bisa jadi acuan semangat kita buat terus berkarya kayak gitu. Terlebih buat teman-teman yang punya skill bagus dalam editing atau dalam animasi, Kayak gitu kan. Toh, uh, ketika kita berkarya pun. Kita juga selain kita mengasah skill kita, kita juga bisa meningkatkan apa namanya terkadang dengan berkarya kita bisa meningkatkan relasi dengan kolaborasi tadi yang di apa namanya yang ditunjukkan oleh kreatif yaitu dengan berkolaborasi dengan beberapa seniman-seniman baik yang terkenal maupun yang nggak terkenal gitu ya mbak ya uh, oke okay, teman-teman ngomong-ngomong soal karya, e, tentunya dalam undang-undang kita atau dalam konstitusi kita atau dalam hukum kita itu setiap karya pasti akan dihargai dan dihargai itu dalam bentuk bisa jadi dalam bentuk e, hak cipta atau apa untuk mendapat perlindungan agar tidak diplagiat atau tidak didiru oleh teman-teman yang lain. Tentunya kalau misalnya kita punya karya, terus kemudian dijiplak nggak enak dong. Nah, kemu makanya itu dari kami selain kita apa namanya berbicara masalah bagaimana kita meningkatkan semangat berkarya, kita juga akan uh, menampilkan pembicara yang nggak kalah keren lagi yaitu dari Creative Commons uh, yang nanti akan bahas-bahas masalah cipta, suatu karya dan lain sebagainya. Di sini kita akan uh, dipandu oleh Kak Fitri, selaku chapter leader dari Creative Commons Indonesia. Uh, Oke, okay. oh, udah muncul Kak Fitri ya. Uh, Assalamualaikum Kak Fitri. Uh, Kak Fitri, bisa di-unmute? Oke. Okay. Ya, yeah. Kak Fitri udah dengar? Oh ya. Oke, oh, sudah okay. dengar. Uh, ya, oke. Okay. Uh, Assalamualaikum, Kak Fitri. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dia, teman-teman, Kak Fitri, menilai chapter leader dari Creative Commons Indonesia. Kalau buat teman-teman atau para pendengar sekalian yang belum tahu mengenai Creative Commons, nanti akan dijelaskan oleh Kak Fitri sendiri. Tentunya ini masih bersembungan mengenai uh, bagaimana kita menciptakan, gitulah ya, ya Kak ya. Menciptakan atau apa namanya, mempatenkan karya-karya kita agar enggak dijiplak oleh orang lain. Meskipun kita sedekah, kita juga apa namanya harus mengamankan. Juga, nih, karya-karya uh, kita kalau nggak aman dipakai orang lain, wah, ini uh, nanti akan jadi sebuah uh, Persekcokan gitu. Oke, okay, uh, buat Kak Fitri gitu. Uh, Oke, okay, teman-teman, saya bacaan dulu beberapa biodatanya gitu. Ini Kak Fitri penyela, dia alumni dari Unpad, Bachelor of Humanities gitu. Uh, dia adalah chapter leader dari Creative Commons Indonesia dan pernah mengikuti beberapa konferensi Creative Commons di Toronto ya, di Lisbon juga pernah. Jadi Kak Fitri udah keliling dunia buat ngomongin masalah uh, hak cipta, hak kekayaan intelektual dan kawan-kawan. Untuk untuk membersihkan waktu langsung saja kepada Kak Fitri penyalai untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat ke, kami persilahkan. Oke, okay, uh, terima kasih Arhabi atas perkenalannya. Tapi sebelumnya aku juga di sini uh, apa ya baru bergabung juga sih di Kreatif Kaman dari tahun 2018 kurang lebih. Jadi aku masih sama-sama belajar juga ya di sini. Oke, okay, langsung aja mungkin salindianya bisa ditayangkan. Arhabi tolong. Oke, okay, uh, jadi di sini aku terkait dengan sedekah karya di era digital akan memperkenalkan apa itu lisensi kreatif common dan peranan lisensi kreatif common sendiri. Tadi uh, pemateri sebelumnya Yulia dan Arhabi sudah menyinggung tentang hak cipta. Sebenarnya di sini tuh lebih membahas gimana sih Uh, untuk teman-teman seperti teman-teman kreatif yang ingin berbagi gitu kan di era digital sekarang tapi uh, gak uh, apa uh, gimana caranya berbaginya tuh yang aman gitu tidak niatnya baik kan mem memperbagi uh, biar uh, penggunanya tuh tidak terkena pelanggaran hak cipta ataupun segala macam jadi di sini kreatif common itu hadir untuk sebenarnya membantu teman-teman untuk berbagi gitu berbagi karya uh, di era yang muda-muda sekarang dengan cara yang legal oke okay? Uh, dan da aku sendiri dari Creative Commons Indonesia, bukan sendiri, tapi ada teman-teman yang lainnya. Kebetulan kali ini aku yang mewakili. Boleh selanjutnya. Nah, ini materi kita hari ini, kurang lebih tentang uh, revolusi, uh, revolusi digital. Uh, kemudian ada tentang hak cipta. Kenapa hak cipta? Karena Creative Commons merupakan lisensi hak cipta. Kemudian Creative Commons sebagai organisasi dan praktik-praktik peranan kreatif kamen tuh di uh, sedekah di, uh, karya atau berbagi digital itu seperti apa. Kayak teman-teman kan udah tahu biasanya sedekah itu dalam bentuk uang, tapi ini karya, gimana cara sedekah karya yang bisa dimanfaatkan orang dan aman dan seperti itu. Jadi kurang lebih ini materi hari ini. Selanjutnya Nah, ini ada penyangkalan di awal sebelum mulai. Bahwa, uh, saya ingin memberitahukan bahwa Creative Commons bukan merupakan uh, lembaga konsultan hukum, jadi kami itu NGO juga lembaga non-profit. Jadi, apapun yang kami sampaikan terkait tentang hak cipta itu bukan berarti uh, kami mengklaim sebagai yang ahlinya, bukan. Kami hanya menyampaikan apa yang uh, bersinggungan dengan Creative Commons sendiri dan pemaparan terkait hak cipta secara umum untuk kepentingan edukasi. Seperti itu, selanjutnya nah uh, revolusi digital kita beranjak dari uh, revolusi digital nah teman-teman kita sekarang udah lihat ya karya-karya tuh uh, tidak hanya berbentuk fisik saja tapi seiring perkembangan teknologi ada namanya karya digital dan uh, kolaborasi uh, berbagi untuk memberdayakan itu seperti yang dilakukan teman-teman aktif itu kan dalam bentuk digital walaupun ada yang fisiknya juga jadi uh, per, uh, beranjak dari revolusi digital selanjutnya selanjutnya bisa di guys ah uh, revolusi digital kemudian uh, didukung dengan perkembangan teknologi internet yang mana berkas-berkas atau karya digital itu bisa tersebar uh, disebar dalam waktu yang singkat dan juga orang dari mana saja bisa meng mengakses karya-karya tersebut gitu di internet kita temukan banyak sekali karya-karya kreatif karya-karya uh, seni tulisan dan segala macam dan bentuk digital di internet selanjutnya. Namun, uh, perlu diperhatikan bahwa berkas-berkas atau karya-karya digital di internet bukan segitu, begitu saja bisa digunakan. Ada yang namanya hak cipta. Hak cipta itu kurang lebih izin dalam menggunakan, menggandakan, dan menyebarluaskan. Kalau kita lihat ada tanda all right reserved, tandanya kita tuh harus izin dulu. gitu Nah, uh, sebagai informasi bahwa hak cipta ini, di, diciptakan sebelum adanya teknologi internet. Uh, bayangkan, teman-teman, sekarang dengan tinggal klik kanan, share, tinggal guna, tinggal unduh dengan cepat. Bagaimana, teman-teman, harus uh, meminta izin kepada orang yang misalkan di negara yang lain? Gitu, kalau di Indonesia mungkin uh, beda pulau atau dan lain segala macamnya. Gitu, di sini hadirlah. Uh, melihat kekosongan seperti itu hadirlah Creative Commons sebagai perangkat legal lisensi Creative Commons untuk menjembatani teman-teman yang ingin berbagi secara legal oke okay, itu kurang lebih selanjutnya nah kita masuk ke dasar-dasar hak cipta dan lisensi hak cipta berikutnya ini uh, sedikit aku ngerangkum dari Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya Undang-Undang Hak Cipta itu pembahasannya banyak sekali cuman di sini aku terkait dengan lisensi hak cipta aja Mungkin teman-teman bisa ngerujuk Undang-Undang Hak Cipta 2014. Di situ ada ada lengkap sekali 63 halaman mengenai itu. Tapi ini aku persingkat sesingkat-singkatnya. Jadi nanti kita akan membahas tentang pencipta, ciptaan, pemegang hak cipta dan lain sebagainya. Next. Nah, hak cipta itu apa sih? Hak cipta itu hak eksklusif pencipta, pencipta yang timbul secara otomatis. Setelah ciptaan diwujudkan secara nyata terdiri dari hak ekonomi dan moral. Nah, ini kelihatannya simpel cuma satu kalimat, tapi kalau maknanya itu dalam banget e, kalau kita bedah satu-satu. Di sini aku highlight atau aku tekankan otomatis diwujudkan moral dan ekonomi. Ini pelan-pelan kita akan bahas ya. Uh, dan ini bukan kata aku. Ini kita lihat ada rujukannya dari ketentuan umum nomor satu Undang-Undang Hak Cipta, nomor 28 tahun 2014. Nanti sepanjang penjelasan saya mengenai hak cipta, akan selalu ada rujukannya yang teman-teman bisa merujuk secara langsung ke undang-undang tersebut. Selanjutnya, nah, uh, berkaitan dengan hak cipta, hak cipta itu di bawah payungan uh, payung hak kekayaan intelektual, yang mana salah satu uh, ragam kekayaan, hak, intelektual, kekayaan intelektual itu adalah hak cipta hak merek, hak paten. Sebenarnya ada banyak lagi, ada tujuh kalau tidak salah. Cuman di sini aku fokus ke undang-undang hak cipta aja karena hak merek itu ada rujukan undang-undangnya sendiri dan hak paten ada undang-undangnya sendiri gitu. Creative common main ke hak cipta. Dari ketiga hak cipta ini, saya yakin teman-teman sudah biasa gitu tentang hak paten, hak merek, hak cipta. Tapi uh, terkadang uh, kami teman-teman CCID menemukan adanya miskonsepsi mengenai hak cipta ini. Misalkan ada teman-teman uh, uh, yang ingin hak uh, dilindungi karyanya dengan hak cipta. Dia nanya, uh, "Mendaftarkan hak cipta gimana?" Gitu, karena hak cipta tadi, kalau kita balik ke slide sebelumnya, itu uh, uh, secara otomatis gitu. Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Jadi, untuk hak merek dan hak paten kalau mau dapat pelindungan, itu tidak perlu untuk men, uh, uh, sorry. kalau untuk hak merek dan hak paten kalau ingin mendapat perlindungan hak cipta harus mendaftarkan uh, mendaftarkan ke pihak terkait guna mendapatkan perlindungan tapi kalau hak cipta tidak perlu itu jadi kita Creative Commons di uh, hak cipta ya jadi nggak bisa lagi saya mau mematenkan musik saya beda uh, musik itu masuk objek perlindungan hak cipta paten itu beda lagi gitu paten itu biasanya penemuan penemuan teknologi terbaru gitu. jadi kalau hak cipta itu seperti itu ya perbedaannya antara cipta, merek dan paten. Ya, merek, paten perlu didaftarkan dapat perlindungan cipta tidak. Uh, ya seperti itu kurang lebih. Selanjutnya. Nah, uh, tadi kan ada disebutkan juga ya diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi kalau tidak diwujudkan dalam bentuk nyata karyanya itu tidak dianggap uh, tidak dilindungi oleh. Undang-undang hak cipta gitu, jadi ide konsep itu tidak dilindungi. Misalkan aku bilang Arhabi telah mencuri konsep ideku yang ada di kepalaku itu tidak bisa apa, me, me, apa melakukan pelanggaran hak cipta gitu, karena nggak dilindungi gitu. Yang di kepala aja harus diwujudkan dalam bentuk nyata dulu. Selain ide konsep yang uh, yang tidak diwujudkan dalam bentuk nyata, ada juga dokumen negara, seperti lagu kebangsaan. Tuh kalau kita nyanyiin nggak perlu izin dulu ke pemerintah karena memang tidak dilindungi gitu. Dan kan undang-undang hak cipta kan harus dilindungi seperti itu. Harus izin seperti dulu ya selanjutnya lalu selanjutnya lalu apa aja sih yang dilindungi oleh uh, oleh uh, objek uh, oleh undang-undang uh, Hak Cipta jadi tadi ya diekspresikan dalam bentuk nyata itu dalam bidang ilmu pengetahuan seni sastra yang dihasilkan atas inspirasi kemampuan pikiran, imajinasi, kecepatan, keterampilan, atau keahlian itu berdasarkan ketentuan umum nomor tiga. Nah, itu kan abstrak banget ya. Secara konkretnya, apa aja yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta? Selanjutnya, next. Nah, yang dilindungi itu ada daftarnya loh di pasal 40, itu dari poin A sampai poin uh, S. Itu teman-teman bisa lihat sendiri, kira-kira, oh ya aku karyanya di bidang apa ya? Oh ya, ini karyaku termasuk objek perlindungan hak cipta itu loh yang dilindungi jadi nggak ada bukan merek ya bukan lagi penemuan penemuan seperti itu jadi seperti itu daftar lengkapnya bisa dibaca sendiri dan dirujuk di pasal 40 selanjutnya nah uh, tadi kan kita udah bahas ya uh, di awal-awal tuh hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis tadi kan kita tahu untuk mendapatkan perlindungan nggak perlu harus uh, dilastarkan karena timbul otomatis ketika diwujudkan salah uh, dalam bentuk wujud nyata kemudian diumumkan mendapatkan perlindungan Uh, eksklusif, nah ini hak eksklusif itu apa sih kita lihat, dan jadi kalau kita mau dilindungi hak ciptanya diwujudkan dulu dalam bentuk nyata yakinkan bahwa uh, karya teman-teman itu termasuk objek perlindungan hak cipta kemudian diumumkan Kemudian setelah itu teman-teman otomatis dapat uh, pelindungan uh, mendapatkan hak eksklusif yang dilindungi gitu. Jadi gimana kak kalau aku pernah dengar ada yang didaftarin karyanya ke Haki. Sebenarnya kalau dari kami lebih tepatnya menyebutkannya sebagai pencatatan hak cipta karena dengan dicatatkan atau tidak dicatatkan pelindungan hak ciptanya otomatis itu pun karena aku bukan kata aku tapi kata undang-undang sendiri kan dibilang bahwa uh, hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis seperti itu. Selanjutnya, hak eksklusif itu apa sih yang dilindungi oleh undang-undang hak kita? Selanjutnya. Next. Nah, jadi ekspos itu ada dua, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu apa? Ini aku menyarikan dari pasal 6 uh, pasal 5 sampai 7 Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral itu nama pencipta disebutkan, disebutkan kreditnya sama kayak yang dilakukan teman-teman kreatif ya kan, menyebutkan nama-nama kontributornya yang telah menyumbangkan karyanya. Yang kedua, kehormatan pencipta dijaga. Jadi jangan sampai kita menggunakan uh, karya pencipta untuk menjatuhkan pencipta itu sendiri gitu. Jadi kehormatan Jaga, berikutnya ada hak ekonomi itu larangan penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial tanpa izin. Jadi kalau mau pakai untuk komersial harus izin dulu. Tujuannya apa agar penciptanya bisa mengumpulkan loyalty gitu. Selama belum dialihkan, belum uh, belum ada perjanjian segala macam itu masih dipegang oleh penciptanya sendiri dari hak ciptanya, uh, hak ekonominya. Oke tadi itu hak uh, hak moral dan ekonomi. Selanjutnya Nah, apakah pelindungan itu selamanya, atau sampai kiamat, tidak ada? Um, ada waktu-waktunya sendiri, masa-masa pelindungan hak cipta, uh, dan itu berbeda-beda. Tiap objeknya, contohnya, kalau untuk tulisan itu seumur hidup, uh, ditambah 70 tahun uh, penciptanya. Terus uh, untuk foto 50 tahun, karya seni terapan 25 tahun. Apa yang terjadi setelah uh, objek pelindung, masa perlindungan hak cipta ini habis, itu akan menjadi ke ranah umum domain publik. Yang mana setiap orang bisa memanfaatkan hak ekonominya tanpa perlu izin. Tapi kalau di Indonesia itu harus mencantumkan namanya, nama penciptanya. Nah, tandanya itu seperti ini ya, domain publik C coret. Kenapa C-nya dicoret? Karena perlindungan hak ciptanya sudah kadaluarsa. Kita ambil contoh cara menghitung masa perlindungan hak cipta. Uh, salah satu contohnya, um, misalkan masa perlindungan hak cipta dari karya Eyang Sapardi, yang uh, tadi pagi kita mendengarkan mendengar kabar duka bahwa uh, Eyang Sapardi telah meninggal dunia. semoga kita doakan yang terbaik untuk Eyang. Uh, kita hitung, uh, misalkan masa perlindungannya. Uh, uh, eh, yang Sapardi wafat tahun 2020 ya kan ditambah 70 tahun berarti 2090 ditambah satu tahun uh, satu tahun dalam artian akan berlaku di tahun 2091 di tanggal 1 Januari 2000, uh, 2091 seperti itu jadi ditambah uh, 70 tahun dan tahun berikutnya tanggal 1 Januari seperti itu cara menghitung masa perlindungan hak cipta selanjutnya tapi ada terkadang menggunakan hak cipta itu tanpa izin tidak e, digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta. Itu namanya fungsi sosial hak cipta. Apa itu fungsi sosial hak cipta? lanjutnya. Nah, penggunaan wajar kalau dalam bahasa Inggrisnya atau fair use e, padanannya. E, dalam bahasa Inggris peng, e, Indonesia penggunaan wajar yaitu dari perbuatan tidak untuk komersial, untuk pendidikan, terus subjek ya untuk penyandang netra, satu kopi untuk keperluan pribadi lembaga pemerintahan aset namun tetap menyebutkan sumber berikutnya next kalau dalam undang-undang hak cipta itu e, dikatakannya sebagai pembatasan hak cipta itu cuma segitu aja ya penjelasannya kita next lagi namun hati-hati teman-teman berikutnya Hati-hati karena penggunaan wajar ini rawan seketa Karena di Indonesia itu belum ada ketentuan mengatur ambang batas. Sebatas mana bisa jadi menurut si pencipta itu waj enggak wajar, menurut pengguna itu wajar gitu. Jadi ambang batasnya tuh enggak ada nih, rawan konflik banget gitu. Jadi itu gimana pembuktiannya ya gimana nanti di, di pengadilan gitu. Jadi e, karena nggak ada aturan ajeknya mengenai ambang batas itu di undang-undang cipta. Kalau teman-teman lihat sebelumnya ya hanya seperti itu yang dibahas. Selanjutnya Lalu gimana kalau menggunakan, menggandakan karya tanpa izin? Kalau tanpa izin disebutnya melakukan pelanggaran hak cipta. Nah, kalau terjadi pelanggaran hak cipta, selanjutnya. Kalau terjadi pelanggaran hak cipta, itu uh, menurut Undang-Undang Hak Cipta nih ya Pasal 95 ayat 4, mediasi diutamakan. Jadi ngobrol dulu baik-baik ini baiknya gimana? Kalau misalkan mentok, ya udah berarti uh, harus diadukan dulu. Misalkan aku melanggar uh, hak ciptanya karya arhabi, selama arhabi tidak melaporkan ke pihak yang berwenang, berarti tidak akan terjadi apa-apa. Jadi harus diadukan dulu untuk dibawa ke ranah hukum seperti itu. Jadi menganut asas delik aduan selanjutnya, nah tadi kan kita udah tahu ya hak-hak sebagai pencipta tuh apa aja dan uh, sebagai pengguna kita baiknya apa izin-izin-izin terus kan ditekankan. Tadi kita telah uh, telah membicarakan mengenai dasar-dasar hak cipta, selanjutnya dari bagian hak cipta ini ada yang namanya lisensi. Lisensi ini izin, sama kayak lisensi izin terbang, lisensi mengemudi, ya. tapi ini lisensi untuk hak cipta. Kenapa sih hak cipta ikut-ikutan pakai ada lisensi selanjutnya? Nah, jadi lisensi hak cipta itu untuk mempermudah dialog antara pencipta dan pengguna terhadap uh, terhadap ciptaannya dan juga untuk menyederhanakan hal-hal yang diatur undang-undang hak cipta. Selanjutnya. Nah, uh, kenapa menyederhanakan? Karena undang-undang hak cipta itu ada 63 lembar kalau kita cetak dan itu lisensi hak cipta kita cari lagi orang satu-satu kan agak menyulitkan ya. Jadi uh, dengan adanya lisensi hak cipta itu kurang lebih seperti izin, izin memberitahukan kepada pengguna e, dari penciptanya sendiri tentang apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, gitu. Jadi ini karya aku, kamu boleh pakai dengan syaratnya A, B, C, D, F, G, gitu. Lanjutnya. Nah, lisensi hak cipta ini ada dua, All Right Reserve sama Some right Reserve. Mungkin teman-teman udah biasa ya saya ada lihat all rights reserved. misalnya kalau buka buku gitu beli buku kita buka ada lambang all rights reserved sampai dikasih tahu kalau misalkan kamu gandain gitu kan itu kamu kena denda sekian kurungan sekian gitu ditakut-takutin karena memang dia menjaga banget uh, karyanya gitu jadi seluruh hak dipertahankan hak si penciptanya dipertahankan tapi ini loh buat teman-teman yang mau berbagi gitu itu monggo untuk teman-teman yang memang ingin mempertahankan Kak, uh, hak penggunaan dari karyanya gitu jadi kalau teman-teman yang ingin berbagi gitu ini namanya some rights reserved dia mempertahankan apa aja yang dibagikan dan apa aja yang tidak dibagikan ini Creative Commons-nya di sini jadi ternyata ada alternatif loh selain kita pakai all rights reserved ada some rights reserved selanjutnya next nah jadi kalau Already uh, serve itu uh, lisensi tertutup yang mana di, diharuskan untuk izin izin dalam penggunaan izin dalam penggandaan dan izin dalam penyebaran selanjutnya nah kalau lisensi terbuka yang Creative Commons itu beberapa hak dipertahankan jadi untuk teman-teman yang berbagi itu enak apa aja sih yang mau dipertahankan dari hak atas karyanya itu terus langsung memberikan izin penggandaan dan penyebaran gitu jadi tandanya kalau ada lisensi C ini udah bisa disebarkan digandakan gitu tanpa perlu izin terus biasanya dilengkapi dengan ketentuan ketentuan itu yang menunjukkan hak-hak apa aja yang ingin dipertahankan beberapa hak yang ingin dipertahankan nah lisensi terbuka itu ada GNU GPL, Creative Commons, Free Art License, khusus kali ini dan kebetulan aku dari program Creative Commons akan membahas tentang Creative Commons. Selanjutnya, Oke, okay, ini lisensi Creative Commons yang lebih ke lisensi terbuka. Jadi teman-teman sudah mengenali karya karya e, hak teman-teman. Jadi kenali hakmu, saatnya bagikan karyamu. Ini untuk teman-teman yang ingin memang menyedekahkan karyanya gitu. Selanjutnya di lisensi Creative Commons sendiri tuh nanti teman-teman tuh pokoknya lisensi Creative Commons tandanya seperti ini empat empat lambang-lambang ini ini namanya empat ketentuan lisensi Creative Commons yang gambar orang ini bukan gambar toilet ya tapi ini uh, tunjuk uh, sebagai uh, tanda uh, atribusi atau singkatannya by ya kan jadi lambang orang itu lambang atribusi atau by selanjutnya yang uh, kayak putar balik itu bukan putar balik tapi share alike atau berbagi serupa dolar ricoret itu NC non komersial terus sama dengan non derivatif. Tadi kan sempat dengar ya dari teman-teman kreatif juga ada yang e, boleh dipakai tapi nggak mau diedit ya kan? Atau boleh dipakai tapi uh, jangan untuk komersial. Boleh dipakai tapi namanya di 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 dicantumkan di di biar nggak ribet-ribet. Ini ada logonya. Dan government ini di, uh, diakui secara internasional, jadi gak repot-repot lagi untuk menjelaskan orang-orang yang ada di luar sana, karena undang-undang hak cipta tuh tiap negara beda-beda. Selanjutnya, kita jelaskan satu-satu ya. Next. Ini atribusi by, jadi kita bisa pakai lambang orang atau pakai by aja, atau atribusi juga bisa. Selanjutnya. Ya, atribusi itu apa sih? Atribusi itu uh, Penciptanya pengen namanya dicantumin ya sebagai ciptaan itu sebagai penciptanya gitu. Jadi kredit. Jadi dia bagiin karyanya nih si pengguna eh penciptanya. Tapi nanti penggunanya kalau pakai karyaku tulis ya namaku di situ. Jadi seperti itu contohnya. Gimana sih cara menulis atribusi dari eh, dari perspektif sisi selanjutnya? nah ini ada rumus atribusi title, author, source, license (TASL). Contohnya di situs web Creative Commons pakai infografik dari uh, yang berlisensi CC. Aku tulisnya uh, judulnya apa itu Creative Commons oleh JJ Adi Berata. Sumbernya dari Wikimedia Commons dan source-nya CC BY 4.0. Ini atribusi ini kita selalu bilang sebagai ucapan terima kasih dari teman-teman yang sudah mau uh, berbagikan atau menyedekahkan karyanya dan melisensikan dengan lisensi CC. Jadi ini sangat uh, dianjurkan, bah, uh, apa, masuk dalam salah satu ketentuan dari kreatif, lisensi kreatif commons. Selanjutnya non komersial. Uh, selanjutnya tidak untuk kepentingan komersial. Jadi ini uh, untuk memberitahukan pengguna untuk pencipta yang ingin berbagi karyanya, tapi tolong jangan pakai untuk komersial. Uh, bukan berarti kalau pakai non komersial ini penciptanya nggak boleh dapat keuntungan. Penciptanya masih boleh mendapatkan keuntungan, tapi penggunanya nggak boleh. Contoh untuk kepentingan komersial, misalkan hasil karya desain gambarnya kaos dijual gitu. Kalau yang menjual itu si penggunanya. Tidak boleh gitu karena penciptanya nggak mau ini dipakai komersial kalau penciptanya sendiri boleh tapi kalau penggunanya izin dan diperbolehkan ya itu nggak apa-apa gitu karena sudah mendapatkan izin selanjutnya berbagi serupa share like berbagi serupa ini uh, selanjutnya ini berlaku untuk orang yang mau uh, hasil adaptasi karyanya itu menggunakan lisensi yang sama misalkan dia pakai CC BY-SA uh, maunya kalau orang yang ngedit itu dia kan memperbolehkan orang komersial e, maunya hasil editannya juga memperbolehkan orang untuk digunakan untuk kepentingan komersial tidak boleh diganti tiba-tiba hasil editannya udah bagus-bagus terus orang nggak boleh untuk komersial sedangkan pencipta awalnya itu memperbolehkan untuk komersial gitu. selanjutnya kenapa ada SA ini untuk e, untuk e, menjaga ekosistem keterbukaan dan terus e, orang bisa memanfaatkan itu bisa memodifikasi jadi ekosistem keterbukaan terjaga selanjutnya Nah ini non derivatif. Next, ini uh, penciptanya tuh nggak mau karyanya, pencipta ingin membagikan karyanya nggak mau karyanya untuk diedit-edit. Kalau mau pakai ya pakai aja. Seperti apa adanya karya tersebut. Selanjutnya, nah dari empat uh, ketentuan lisensi creative commons itu dirangkai menjadi enam. Enam. Ini tujuannya apa sih? Lambang-lambang ini itu untuk pencipta memberitahukan apa sih yang dia mau dari pencipta dari karyanya kalau dalam penggunaannya. Dan untuk pengguna, oh e, biar tahu juga penciptanya tuh maunya seperti apa. Ini ada enam ada rangkaian dari yang paling bebas cuman mau disebutin namanya doang. Dan kurang bebas itu e, dari yang e, disebutin namanya gak boleh untuk kepentingan komersial ya. Pakai apa adanya aja seperti itu. Selanjutnya. Next, nah jadi kita sepakat ya bahwa Creative Commons ini hanya bisa dilisensikan pada objek uh, atau karya-karya yang dilindungi oleh objek uh, hak undang-undang hak kita atau objek pelindungan hak kita. Selanjutnya. Nah, uh, lisensi Creative Commons juga itu harus dilisensikan oleh uh, penciptanya sendiri atau pemegang hak kitanya. Jadi, nggak bisa saya melisensikan uh, karya uh, karya adik saya, teman saya, gitu. Yang kedua, sekali diterapkan tidak bisa dicabut karena akan membingungkan pencipta. Misalnya hari ini sisi buy atau hari ini sampai research, besok orang reserve itu tidak bisa. Karena akan uh, apa membingungkan pengguna. Selanjutnya. Ya, nah, uh, kalau melihat ada karya-karya berlisensi sisi, setidaknya itu dapat digandakan dan sebarluaskan. Nah, yang selanjutnya itu penerapan digital Uh, rights uh, management dilarang karena kenapa maksudnya kalau kamu pakai sisi kamu udah bersedia dong dan menyediakan format format yang mudah untuk dibagikan jadi kalau kamu pakai DRM ini kamu membagikan apa enggak membagikan sih gitu sih selanjutnya Nah kalau kita udah tahu uh, lisensi sisi tapi bingung itu cara milihnya gimana next ini agak cepat aja ya moderator ya cara milihnya tuh tinggal ke situs web Commons, kita lihat ada uh, bagikan karyamu klik get started next nanti teman-teman itu -teman akan dipandu uh, dipandu dua pertanyaan yang mana dari dua pertanyaan ini akan me merujuk kepada rekomendasi uh, lisensi -sisi apa untuk teman-teman nah dengan catatan teman-teman ketika sudah mengakses atau sudah memilih pilihan lisensi memang sudah sudah ada keinginan untuk sedekah menyedekahkan karyanya atau membagikan karyanya gitu jadi kalau teman-teman lihat di situ uh, ada saranan dari uh, apa uh, saran dari uh, Creative Commons, oh kalau kamu mau seperti ini, ini loh lisensi yang kamu pilih. Misalkan ini dari dua pertanyaan itu jawabnya yes, yes, maka akan menampilkan pilihan lisensi sisi yang paling bebas, sisi by. Selanjutnya, Nah, terus kalau udah tahu pilihannya gimana, apakah perlu daftar? Hak cipta pun kita tadi pelindungannya nggak daftar, kan? All right, reserve juga nggak daftar, begitu juga sama rights reserve. Jadi, kalau uh, di sisi itu, semudah menempelkan stiker, ya tulis aya cantumin aja logo-logo uh, dari enam lisensi sisi itu, gitu. Jadi, uh, seperti yang tadi itu bukan untuk mendaftar, tapi untuk memilih aja, gitu. Selanjutnya, terus gimana cara dapat logo-logonya itu sih? Logo-logo sisi gitu, next teman-teman bisa akses di uh, Creative Commons slash org slash about slash download itu ada uh, macam-macam uh, logo-logonya bisa logo-logo yang kotak-kotak atau yang bulat-bulat dijadiin satu juga nggak masalah tapi tulis tangan juga nggak masalah sisi by uh, NC misalkan nah selain enam uh, lisensi sisi ada juga dua tanda Uh, domain publik dan tanda CC0 apa itu domain uh, uh, CC0 yang nol dicoret? Kalau domain publik udah tahu ya tadi ya kalau pelindungannya sudah habis jadi domain publik jadi lambangnya jadi coret tandanya ya itu tanda. Selanjutnya next, nah CC0 ini tanda untuk pencipta yang benar-benar mau membagikan karyanya bahkan hak moral dia kan ada dia nggak mau menggunakan hak moral dia. Jadi dia mau sedekah, namanya gua usah disebut. Kalau teman-teman lihat tuh kan no, no attribution edit di uh, tulisan sebelah kanan itu contohnya di Pixabay. Nah, ini kayak kamu sedekah uang tapi nulisnya anonim atau hamba Allah gitu. Ini sama juga uh, kalau kamu pakai pakai aja buat apapun terserah namaku nggak disebut juga nggak apa-apa. Ini uh, jadi dia seakan-akan domain publik walaupun masa perlindungannya masih ada tapi dia sudah melepas seperti itu. Jadi tanda uh, tanda CC0, C0 nih coret itu. Next. Jadi kita tahu ya kalau yang nolai coret itu tanda CC0, kalau ceknya coret itu tanda domain publik. Kenapa sama-sama domain publik? Karena rasanya atau penggunaannya tuh layaknya domain publik bebas sekali. Gitu. Lanjutnya, nah ini uh, lisensi creative commons itu bisa uh, dibaca dipahami oleh orang-orang legal hukum. Itu ada lisensi lengkap, legal code untuk orang awam dan untuk uh, uh, misalkan mesin. Maksudnya? Uh, lisensinya itu ada lamannya, laman websitenya itu dikasih tahu untuk teman-teman yang nggak ikut loh karya dan nggak tahu apa itu sisi, tinggal klik aja biasanya ditautin CC by itu apa sih? Oh ini itu kamu diizinkan untuk ini ini ini. Dan yang legal code ini bisa menjadi salah satu alat bukti ketika uh, adanya pelanggaran hak cipta. Misalkan sudah dibilang nanti ND atau uh, non komersial tapi dipakainya komersial, ini loh saya ngomongnya bolehinnya ini ini buktinya ini bahasa hukumnya. Selanjutnya agak cepat aja. Kreatif Commons Indonesia sebagai organisasi next. Nah, jadi Kreatif Commons sendiri peran di dalam sedekah uh, karya di era digital ini uh, sebagai perangkat legal konten daring online maupun offline. Jadi fisik atau digital gitu untuk berbagi. Jadi perangkat legal yang tujuannya untuk agar Uh, jumlah ciptaan yang dimanfaatkan kembali oleh pengguna ciptaan secara bebas dan legal semakin bertambah jadi mengajak orang untuk sedekah, ayo sedekah karya, ayo sedekah karya, seperti itu next nah, karakter Commons sendiri itu didirikan tahun 2002 dan sekarang versi yang terbaru 4.0 dan semua ini digerakkan oleh sukarelawan yang berasal dari seluruh dunia, next nah legal nggak sih di Indonesia legal karena definisi lisensi uh, creative commons dan lisensi yang di undang-undang hak cipta sama jadi kita tunduk dalam undang-undang hak cipta next cepat aja tapi perlu diingat lisensi creative commons bukan ketentuan yang baru kita tunduk dan hanya untuk uh, untuk objek perlindungan hak cipta serta tidak menghilangkan uh, hak moral karena kita lihat semua enam lisensi itu ada gambar orangnya yang mana mewajibkan untuk mencantumkan nama next Nah, dari sini teman-teman sudah -teman tahu kan ya haknya, hak penggunaan. Jadi, uh, hak penggunaan ciptaan itu dari yang domain publik sudah habis, sudah kadar luar sah so, perlindungan hak ciptanya, uh, creative commons right reserve, uh, copyright itu already served, dan fair use itu penggunaan uh, wajar yang rawan sekita juga. Next. Nah, jadi teman-teman kalau lihat konten-konten karya-karya -konten, uh, digital di internet, itu lihat dulu, kalau already right reserve kalau mau pakai, izin dulu, baru kita pakai. Kalau some already right itu pakai aja. Kenapa pakai aja? Karena ciptaan berlisensi sisi, next. Ciptaan berlisensi CC setidaknya setidak dapat digunakan dan dibagikan kembali tanpa perlu izin karena penciptanya sudah izin. Jadi kalau melihat konten lisensi CC nggak usah izin dan izin share, izin pakai, izin-izin karena memang udah-udah kode-kodean bahwa ini udah bisa dipakai. Kenapa dipakai? Karena penciptanya udah izinin next. Nah uh, sekarang gimana berbagi di era digital? Kon contoh konkretnya gimana sih berbaginya itu uh, perancisi di era sedekah digital, sedekah karya di era digital next? Nah, jadi uh, creative commons ini sangat mendukung dalam berbagi karya, mengubah, mengubah uh, dan menggunakan karya, bahkan berpartisipasi dalam berkarya. Contohnya seperti apa berbagi karya? Next. Nah, ini untuk teman-teman konten -teman creator yang misalkan suka dapat uh, copyright notice dari uh, YouTube karena lagunya tuh uh, ternyata melanggar hak cipta, enggak izin. Nah, ini ada lagu-lagu uh, musik-musik uh, legal untuk video. Justru dibuka e, situs webnya, nanti itu ada platform-platform yang berlisensi sisi. Salah satunya Free Music Archive, Di itu ada, dibaca lagi ketentuan penggunaannya. Selanjutnya tadi aku bilang bahwa tidak hanya untuk karya digital ini, contoh sketch note yang dibikin oleh dosen itb pada Sabta Erwin, dia membuat uh, rangkuman dari suatu materi dalam bentuk gambar dan dilisensikan CC. Segampang ditulis aja CC by dan kebetulan Pak Erwin ini me me mengunggahnya ke di Flickr. Jadi aku tulis CC uh, by Flickr seperti itu. Nah sebagai informasi juga, objek perlindungan hak. Uh, Uh, Objek penelitian itu bukan cuman karya tapi jurnal-jurnal juga. Pak Erwin ini satu penggiat uh, uh, akses terbuka atau open access yang mendorong akses uh, akses akses di jurnal-jurnal ini dibuka. Teman-teman bisa buka sendiri di situsnya uh, websitenya pada Sabar Erwin untuk mempelajari lebih jauh apa itu open access. Jadi jurnal-jurnal menggunakan lisensi CC. Selanjutnya agak cepat aja nah ini contoh foto yang berlisensi CC dari Wikimedia Commons itu bisa loh orang pergunakan untuk kartu pos dan dijual juga nggak masalah karena tidak ada ketentuan non non komersialnya tapi ditulis ya atribusinya gitu teks selanjutnya nah ini contoh mungkin di sini ada fans-fansnya Danila telisik gitu uh, dalam uh, video klipnya Danila pun yang untuk komersial dia pakai uh, salah satu kontennya itu yang berlisensi sisi. contohnya figur si uh, teddy bear ini dari dari dia ngambil ya dari uh, sorry sketch sketch app kalau nggak salah itu uh, dia tunjukkan juga atribusinya bahwa ini lisensi CC di dalam video animasinya seperti itu jadi penggunaannya tuh sangat bahkan untuk komersial pun nggak apa-apa karena memang diperbolehkan sisi baik si penciptanya nggak apa-apa dipakai komersial oleh uh, timnya Danila dalam video klipnya next. Nah, kemudian untuk teman-teman yang suka nulis, gimana caranya untuk sedekah ilmu? Silahkan gabung ke Wikipedia. Wikipedia itu ensiklopedia dari semua, untuk semua dan oleh semua. Jadi semuanya yang menulis itu sukarelawan Karena internet cepat dan teknologinya juga, jadi bisa diedit, disunting kapan saja, bukan dalam artian buruk. Karena kalau kita tahu ensiklopedia itu kan perbaruannya per tahun dan lama sekali, jadi ini cepat sekali perubahannya gitu. Dari nah, Wikipedia ini menggunakan lisensi CC BY-SA. Ini ada juga Wikipedia dalam bahasa Sunda. Jadi teman-teman bisa menerjemahkan teori relatif Einstein artikel Wikipedia dalam bahasa Sunda itu kan menarik sekali gitu. Menjaga, menjaga berkontribusi juga, menjaga bahasa daerah juga gitu. Next, bagaimana untuk teman-teman yang suka gambar? Let's Read digagas oleh The Asia Foundation yang kemarin juga bikin booklet di ITB. Dia ngajak orang berkontribusi dalam membuat buku cerita anak buku cerita anak dilisensikan sisi atau teman-teman bisa menerjemahkan kenapa jadi nggak ribet hak ciptanya pakai sisi terus bukunya itu bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa yang ada di negara-negara Asia gitu. next selanjutnya kita lihat ketentuannya di mana di situ dari uh, ketentuan penggunaan menggunakan sisi next kalau di uh, Asia Foundation Indonesia menggunakan memilih sisi NC, jadi boleh digunakan tapi tidak untuk komersial. Next, nah ini dari penerbit buku di India dia punya cita-cita gimana anak-anak tuh punya satu buku satu anak buku itu mahal banget uh, sama mungkin juga di Indonesia buku-buku bergambar itu mahal ini aku bukan aku bukan seorang desain uh, apa nggak bisa mempunyai kemampuan untuk menggambar dan aku cuma punya niat dan kemauan di sini platformnya sangat mendukung orang untuk berpartisipasi jadi aku uh, jadi semua konten dari Story baik ceritanya maupun gambarnya itu menggunakan lisensi CC jadi teman-teman bisa cari-cari aja gambar yang cocok, bikin cerita, atau terjemahkan ke dalam bahasa daerah. Dan yang aku lakukan ini dalam hal membuat buku. Aku tinggal cari, next. Nah, cari, uh, aku suka kucing, aku cari gambar-gambar kucing, aku bikin cerita, uh, dan itu semua gambar-gambarnya pakai lisensi sisi. Hasilnya juga dilisensikan sisi. Dan aku menulisnya seperti ini. Dan ini bisa untuk kepentingan komersial, untuk segala macam. Uh, hanya uh, penciptanya mau namanya di, Uh, tuliskan saja ini peluang kontribusi sedekahnya tuh semakin luas karena adanya internet seperti itu dan ini legal gitu next selain itu tadi kan kita sempat bahas tentang domain publik ya kan domain publik itu karya-karya yang pelindungan hak cipta sudah habis nah teman-teman tuh bisa manfaatin contohnya aku nih uh, sebelah kiri itu kolase yang aku buat dari bunga tulip yang sudah habis masa perlindungan hak ciptanya terus uh, ada juga burung burung merak dan juga figur uh, seorang wanita itu aku buat dan itu nggak apa-apa nggak melanggar hak cipta terus aku melisensikan dari CC. nah untuk mengetahui lebih jauh tentang domain publik ada di booklet yang baru saja kemarin aku selesaikan bisa diakses gitu ya next Ya uh, selain itu ada juga ciptaan berlisensi CC 4,5 miliar ada ya. Dan kalau akses itu di DOAJ. Teman-teman lihat kan tadi aku banyak pakai ikon-ikon itu bukan aku yang gambar, aku pakai dari The Noun Project itu menggunakan CC BY dan mana ada atribusinya. Next. nah terus gimana cara cari ciptaan CC tinggal ke search uh, CreativeCommon.org di situ tinggal terus aja mau cari yang apa nanti ada panduannya mau lisensi yang apa dan segala macam dia akan mengarahkan ke platform-platform yang menampung lisensi CC konten-konten berlisensi CC next aduh maaf nih aku agak waktunya nah sekian terima kasih dan kalau teman-teman yang mau tahu sisi atau materi komunikasi sisi bisa akses s.id bahan id. dan uh, uh, jangan lupa follow sosial media kita khususnya Instagram dan ini, uh, next, selanjutnya, selanjutnya lagi. Nah, aku mencantumkan atribusi, jadi tanda terima kasih aku untuk The Non Project dan orang-orang yang telah melisensikan sisi yang telah membantu aku dalam uh, apa ya uh, membuat uh, tampilan salin dia ataupun materi presentasiku lebih baik karena aku bukan desainer, aku terima kasihnya aku pakai ya seperti ini aku mencantumkan title, author, license, dan source-nya seperti itu, TASL-nya ini icon, next-nya itu ada ilustrasi, Okay. Sekian dari saya, terima kasih Saya kembalikan ke Arhabi. Kurang lebihnya mohon maaf nih Kalau melebihi waktu yang disediakan Terima kasih, sekian Rhabi. Halo. Oke, okay, terima kasih uh, Terima kasih buat Kak Fitri uh, Yang udah nyampein materinya gitu tapi, punten ya Kak, ini soalnya waktunya agak kelewatan, dikit. Iya, iya, gitu iya, maaf banget. Uh, uh. Aku tadi gak lihat uh, chatnya, maaf ya. Iya, dan ini juga udah banyak salah pertanyaan gitu. Tapi sebelumnya, oke okay. gitu. Jadi, gitu ya, Fitri. Kalau mau dilisensikan ternyata mudah banget ya, di era digital kayak yeah. gini gitu. Uh, iya, iya. Dan kita nggak perlu capek-capek. Atau gini kak, ini kan masalahnya waktu apa namanya di masa pandemi ini, kan kita nggak bisa kemana-mana nih. Nah, uh, melalui web sisi sendiri bisa nggak sih kita apa namanya nge-licensing karya-karya kita kayak gitu? Nah, kalau mau lisensin uh, karya dalam lisensisi, uh, yang penting pahami dulu. Setelah itu ya udah semudah menempelkan stiker teman-teman pilih dulu mau yang mana dari enam lisensi itu. Tadi kan ada panduannya. Setelah sudah uh, sudah tahu sudah paham haknya dan apa yang saya dibagikan dan apa yang dipertahankan, teman-teman bisa uh, tinggal tulis aja atau tinggal tempel aja logo sisinya di beberapa platform seperti Flickr itu menawarkan ada tawaran lisensi. Jadi hmm. semudah itu aja sih. It. Ya. Yeah. Nah kalau misalnya gini kak nih, kita buat karya nih, kita buat karya buat toko lah misalnya nah ini nggak sengaja sama kayak kreatif kan kadang-kadang ada teman-teman yang uh, mereka memang buat karya tuh tapi dia nggak nge-follow kreatif gitu nah ketika setelah dicek itu kebetulan sama dan itu udah ke time balance di sisi itu gimana kak Uh, kalau itu balik lagi ya, karena sisi kan uh, telah konsensus di awal bahwa hmm. karya itu uh, dilisensikan oleh pencipta sendiri, yang mana itu hmm. yang, yang membuat penciptanya sendiri. Kalau itu, kalau hmm. kita kan lebih ke izin penggunaan, kalau memang terkait plagiat itu kayak beda lagi gitu ranahnya. Kalau di hak cipta hmm. itu mungkin e, bisa e, antar antar yang merasa ditiru dan meniru itu bisa membuktikan siapa yang benar yang salah di pengadilan. Satu e, kalau ini lebih kalau sisi itu penggunaannya gitu. Jadi apa aja sih yang boleh digunakan dari karya ini gitu. Oh, itu aja sih jadi uh, itu lebih ke lisensi kalau itu mungkin lebih ke uh, plagiat yang mungkin ada di undang-undang hak cipta dan uh, advokat mungkin yang bisa menjawab itu seperti itu sih hmm. Ranahnya beda sih gitu kalau ini lebih oh. izin penggunaan hmm. Gitu lah. ah oke okay. ah, ya ah, kita berhubung nih waktunya kalau di totalin udah 16 menit lagi kita akan selesai jadi nggak apa-apa oke yang penting Hmm. Semua materinya tersampaikan, dan teman-teman paham gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih, Kak. Kita bakal buat dua sesi, mungkin cukup ya, atau kelamaan dibalikin aja ke Arhabi. Baiknya supaya oke, ya udah, kita akan pilih nih pertanyaan. Oke, okay. uh, dari admin mintanya dihabisin semua, oke, okay. nggak apa-apa ya udah langsung aja ya kak ke pertanyaan In, pertanyaan pertama tapi gini ya ini mau dijawab satu pertanyaan langsung dijawab atau kita baca dulu semua atau kita baca dulu tiga pertanyaan baru kakak jawab tiga tiga dulu kali ya Yulia ya ada gimana uh, oke okay. ya? okay. <laughs> ya. satu, satu, satu sih tapi kalau satu, satu. oh ya ada satu boleh oke okay, gitu satu, ya satu satu kalau tidak apa aja ya tadi ya udah ya ini udah iya, ada banyak sekali bener. pertanyaan yang masuk langsung aja kita baca ya pertama dari kak Fikri ini buat kak Yuliani nih selaku co-founder dari kreatif kak mau tanya dong untuk kreatif sendiri itu target market sesungguhnya siapa ya nah kalau kita uh, namanya juga berkarya kan kayak gitu dan uh, agak komersil gitu kan kalau kreatif targetnya siapa nah uh. Target sebenarnya uh, dari tadi aku juga mention ya uh, tentang target target kita hmm. sebenarnya teman-teman yang uh, belum tertarik dengan konten-konten uh, agama seperti itu. Hmm, Oke. Okay. Ya, lebih gitu sih dan ya, ke itu ya. anak muda kita hmm. tidak mentargetkan uh, konten kita untuk ke orang tua kayak gitu sih. Hmm. Oke. Okay. Terus kemudian. Uh, nah ini kayaknya masih sesi kreatif kreatif dulu. lulusannya ini udah masuk pertama-tama di YouTube dan agak kelop gitu, agak kelop, agak tenggelam, agak tenggelam di atas. Dari Sansan, San. kalau boleh tahu nih kak, dekat-dekat uh, ini mau ada proyek apa? <laughs> um, kita masih diskusiin sih, karena kita masih closing proyek sebelumnya. itu masih on progress juga jadi Uh, kita punya pro project Ramadan, itu kita kumpulin video dari teman-teman uh, berbagai wilayah teman-teman uh, di seluruh Indonesia gitu untuk meliput uh, momen Ramadannya sendiri. Nah itu udah masih dalam proses jadi uh, kita masih diskusin sih proyeknya apa nextnya karena uh, proyek yang sekarang juga masih on progress kayak gitu. Nah ini kan 19 Uh, tanggal 19 Juli nih nggak kurang dari setengah bulan lagi Kita udah Idul Adha itu apakah bakal ada nanti karya-karya yang diposting bakal akan mengarah ke Idul Adha gitu oh uh, enggak sih jadi uh, kita sebenarnya kan wadah berkarya huh? uh, kita bukan uh, media yang mengucapkan uh, selamat hari raya tertentu gitu jadi hmm. uh, kita tidak rutin untuk mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu greetings gitu bukan hmm. jadi lebih kayak ya udah di IG kita Publish uh, project kita bukan greetings ataupun misalnya uh, share acara gitu oh gitu ya yeah. yeah. oke okay. terus kemudian uh, ini dari Muhammad Fawaz Al Fawuzi gitu ya uh, kayaknya buat masih buat kak Yuliani hmm. kak izin bertanya gimana sih kak cara ngatasin rasa nggak percaya diri gitu pas karya kita mau diposting. Oke. ya, Oke, sebentar ya. Uh, Kak Yuliani ini dulu di IG pribadinya itu sempat ngerasain kayak gini ya? Misalnya mau ngupload di IG pribadi gitu. Kalau kreatif kan kayaknya bukan IG pribadi deh, ya kan? Bukan. <laughs> itu itu IG IG apa namanya? IG 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 komunitas gitu kan. Nah, kalau dulu Kak Kak Yuliani di IG pribadi gitu pernah ngerasain kayak gini nggak waktu mau ngepost gitu waktu masih pakai IG pribadi? Iya uh, dulu di IG pribadi aku sempat post beberapa karya juga. Hmm. Uh, sempat sih ngerasain rasa nggak percaya diri gitu. Cuma um, aku kayaknya pengen mengutip kata-katanya uh, Austin Kleon gitu uh, yang hmm. ada di bukunya Show Your Work. Ya udah hmm. uh, tampilin aja karya uh, progres kita justru itu yang mahal gitu, itu yang nunjukin uh, proses kita berkarya uh, sebenarnya bukan 100% kesempurnaan gitu, tapi melalui proses juga. Gitu, sih. Nah, iya, cakep sih. Emang, emang, emang kayak gitu sih. Tapi, oh, aja, apa -apa. iya. Tapi kalau di ngomong-ngomong kayak -ngomong kalau di masa-masa kayak gini kan waduh ngeliat Instagram itu komennya udah nggak nggak ngotak sekali ya. <laughs> kalau mungkin kalau dulu kakak itu kalau mungkin dulu kakak ini ya uh, di masa-masa mungkin masa-masa 2014 2015 tuh platform Instagram nggak selama sekarang gitu. Platform hmm. medsos dulu nggak selama sekarang gitu. Jadi hmm. kayak mungkin sens sensasinya beda gitu ya. Iya hmm. benar. Tapi intinya kayak gitu ya kak. Uh, kita Ya udah, uh, ini karya kita gitu di di apa namanya di upload aja gitu. Kalau misalnya ada ada yang komen kurang bagus ya itu kritik buat kita supaya lebih baik gitu kan. Benar -benar. Kalau misalnya memang bagus ya memang ya apa namanya kalau misalnya banyak yang suka ya itu uh, mungkin kelebihan dari kita. Terus kemudian uh, ini masih masih masuk masuk ke ke kepedian ya, ke apa namanya self esteem gitu. Dari Kak Isan Nurdin. Punten Kak, jika untuk pribadinya yang kurang kreatif, nah bagaimana cara untuk menemukan kepekaan agar bisa menemukan inspirasi? Nah, kadang-kadang kalau orang nggak pede gitu kan, cari inspirasi susah, Kak. Nah, dulu kakak Yuliani dalam menghadapi masa-masa seperti itu tuh kayak gimana? Uh, berarti ini aku jawab sebagai pribadi aja ya bukan atas nama iya ini memang apa -apa ya. pertanyaan <laughs> nggak buat kreatif kok okay, okay, buat okay. pribadi gitu um, merasa kurang kreatif uh, sebenarnya itu uh, kita mungkin bisa telisik dulu kali ya. asalnya dari mana gitu kenapa kita bisa merasa uh, kurang kreatif apa karena kita ngelihat karya orang lain gitu atau gimana um, cara ngatasinnya sebenarnya uh, kalau misalkan nggak ada ide atau uh, ngerasa nggak pede uh, balik lagi sih uh, kita uh, kalau misalkan nggak ada ide bisa sebenarnya bisa banget cari-cari uh, karya dan kita telisik gitu ini kira-kira si kreatornya buatnya kayak gimana ya dari awalnya prosesnya kayak gitu kira-kira uh, si kreator uh, Terinspirasinya dari mana ya itu yang bisa uh, kita tiru gitu kan ada tuh um, konsepnya ATM amati, tiru modifikasi kita bisa kita bisa banget ngelakuin itu gitu kita bisa amatin karya seseorang terus kita bisa coba-coba uh, tiru uh, lalu uh, modifikasi gitu tapi yang di yang di share ya kalau bisa yang mod, yang bagian modifikasinya bukan uh, yang benar-benar tiru itu pas kita belajar aja di balik layar kayak gitu sih jadi hmm. uh, sebenarnya kalau misalkan kita nggak ada ide bisa banget uh, merhatiin karya kreator di luar sana dan kita coba telisik kira-kira ini proses berkarya gimana ya atau bisa juga tanya langsung gitu ini gimana ya proses berkarya gimana ini gimana ya caranya nyari idenya kayak gitu itu sih ya uh, oh gitu kan uh, oke okay. berarti kembali lagi kepada diri sendiri itu ya uh, atau kita bisa tiru uh, ATM amati tiru modifikasi gitu. Mm -mm. nah bagian nah, tirunya hati-hati lagi itu nah uh, iya. bisa. <laughs> uh, bisa bisa enak. buat proses belajar kita nah. sendiri aja kayak gitu ya yeah, oke okay. uh, karena ini udah di kreatif ya buat kak Yulia mungkin kita hanya berang dulu deh ke kita akan bahas-bahas sisi -bahas kali ini gitu uh, buat Kak Fitriani. Oke. Okay. Dari Bang. Oh, Fitri Ayu ya. Yeah. Ini enggak jelas soalnya tulisan di layar saya. Oke. Okay. Eh uh, mana nih? Nah. Kak, sekarang kan buku-buku mahal nih untuk seorang mahasiswa. Nah, biasanya ada yang namanya membuat buku fotokopi atau bajakan. Apa pandangan sisi tentang fenomena ini gitu? Uh, ya sekali lagi uh, oke okay. terima kasih sudah bertanya terkait tentang intinya itu kan materi pendidikan ya gimana nah. caranya orang bisa uh, mengakses materi pendidikan. Hmm. Sedangkan dulu oke okay, mahal itu disebabkan karena cetak bukunya dan bentuk fisiknya ada biayanya, seperti itu kan. Dan uh, sebenarnya ini masuk dalam salah satu konten sisi, selain membuka karya, karena objek perlindungan hak cipta juga luas, salah satunya materi pendidikan, itu ada gerakan namanya uh, sumber pembelajaran terbuka, atau OER. Itu yang digagas oleh teman-teman sisi. -teman dan di Amerika sendiri telah diterapkan, misalkan ikan yang menyediakan buku-buku pelajaran yang menggunakan lisensi CC. Dengan artian kalau udah pakai lisensi CC, teman-teman tuh boleh untuk menyalin, menggandakannya tanpa perlu uh, ada terkena penegakan hak cipta. orang sudah berpikir bahwa oh ini sedekah uh, ilmu dong, penting dong untuk mahasiswa. Beberapa platform-platform seperti Lumen Learning, Open Knowledge Foundation, eh uh, sorry, Lumen Learning salah satu contohnya. Mereka tuh membuka materi-materi pembelajaran itu untuk uh, dimanfaatkan dan uh, dimanfaatkan oleh teman-teman khususnya ini sangat membantu bagi teman-teman yang uh, mengalami kesulitan seperti itu tanpa harus melanggar hak cipta dan memang ada beberapa orang juga yang ingin memberikan ilmunya yang dituliskan dalam buku-buku itu secara cuma-cuma jadi kita uh, bisa menemukan juga objek apa lisensi sisi di buku-buku seperti itu. Itu sih, kalau dari sisi menjawab uh, fenomena terkait itu dengan semangat berbagi, khususnya di bidang pengetahuan, dengan membuat fokus uh, namanya gerakan OIR Sebenarnya bukan sisi doang sih, Wikimedia Indonesia juga salah satunya Wikipedia kan, salah satu cara membebaskan pengetahuan. Karena teman-teman tahu, ensiklopedia itu mahal, dan uh, gak semua orang bisa punya ensiklopedia gitu. Sedangkan adanya internet, sekarang ensiklopedia di internet, siapa aja yang bisa berkontribusi, dan siapa aja bisa akses seperti itu, sih. Salah satu wujud OIR itu seperti Wikipedia, ya. Yeah. Nah, Oke, okay, berarti uh, dari sini kayaknya saya juga dapat pencerahan gitu. Soalnya beberapa hmm, buku saya semangat, beberapa buku saya juga ada yang copy paste. Uh, Oke, okay. hmm, ini ada pertanyaan lagi. apakah cover lagu yang diupload di, di sosial media termasuk melanggar hak cipta? Nah, kebetulan kemarin aku juga baru ikut loka karya terkait cover lagu Face Me, gitu kan, hmm? yang membuat. Jadi, lagu-lagu itu Sebenarnya ada lembaga yang mengumpulkan royaltinya, royaltinya. Jadi kalau kita pakai lagunya, kita harus bayar berapa persen. Hmm. Entah hitungnya. Misalkan kalau kita di suatu event itu uh, ada persenannya dan kita bayar ke LKMM-nya itu. Jadi kalau tidak uh, ada izin yang memang uh, kita lihat izin penggunaannya already serve, ya menjadi pelanggaran hak cipta. Tapi balik lagi pelanggaran hak ciptanya itu ada, ada timbul kerana hukum kalau sudah di, uh, di sorry. Di, di, dilakukan delik aduan. Jadi si penciptanya sendiri mengadukan, oh aku sudah ada pelanggaran. Jadi selama tidak ada yang ngadu, ya 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 nggak ada nggak bukan nggak ada apa apa ya tidak ada belum ada bisa dibawa ke hukum, jadi harus diaduin dulu. Jadi ya memang ini rada-rada tipis di era sekarang gitu. Jadi ada yang Uh, berpikir bahwa harus dilindungi ada yang kalau begini terus gimana mau berkembang gitu kan uh, uh, kreativitas dalam seni gitu misalnya tadi kan uh, Yudi juga cerita kalau desain itu amatir modifikasi dengan ada orang yang mau belajar dan segala macam jadi ya kalau ngomong secara normatis normatifnya harus izin dulu kalau mau melang, uh, mau mengcover lagu seperti itu tapi kan kenyataannya orang banyak yang ngecover cover ya balik lagi nanti penciptanya sendiri yang memegang hak cipta atau labelnya itu mau nuntut apa enggak Sih, biasanya sih, kalau kita amatin yang ada peluang-peluangnya tuh, ketika di YouTube-nya itu dimonetasi, diambil keuntungan, dan besar gitu. Itu yang akan dituntut karena kan kita ketika membawa suatu perkara karena hukum, ada biayanya juga ya. Gitu, iya. itu sih yang aku tahu terkait itu. Kadang-kadang juga yang cover lebih, lebih trending daripada yang aslinya, gitu kan. Ya, kalau memang tujuannya uh, memang biar mengumpulin ke keuntungan, ya izin aja dulu. Ke labelnya hmm. gitu boleh nggak? Ya kan, jadi sama-sama enak, kayak gitu sih. Hmm. ah, oke, okay, oke, okay. kak Terus kemudian, oke, okay, sekarang tadi udah berapa pertanyaan ke Kak Fitri? Berdua ya, kayak berdua. Satu lagi deh, sebelah uh, sebelum kita nyambung ke Kak Yuliani lagi, yang terakhir. Jadi fungsi lisensi CC untuk seorang kreator itu apa Kak? Soalnya kan uh, CC katanya bisa. Oh. Di mana? Eh, uh, fungsi lisensi CC itu sebagai alat pemberitahuan. Jadi teman-teman hmm. kan bisa sebagai kreator nulis kamu tidak boleh A B C D F G atas karyaku oh, kan gitu. sendiri. Uh, hmm. Cuman kan. Uh, di internet ini bukan cuma orang Indonesia kan yang mau pakai nah. uh, yang memungkinkan bisa pakai karyamu orang hmm. luar negeri juga ada gitu kan apa kita harus hmm. tanpa perlu lagi uh, menerjemahkan maksudnya si pencipta gitu jadi hmm. itu sebagai tanda simbol berbagi gitu jadi memang untuk teman-teman yang mau berbagi biar penggunanya yakin aman oh saya tidak melanggar ya oh ini yang dimauin dan tidak dimauin oleh pencipta jadi sebagai alat komunikasi sih ya berbagi sama-sama enak lah gitu Hmm, gitu, uh, oke okay. Terima kasih buat Kak Fitri Ayu Gue ya, berapa tanggap-tanggap aja Mungkin Para pendengar yang Mau bertanya ini dan Semoga terjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, okay. uh, kita balik lagi Ke Kak Yudiani mm -hmm. Dari Kak Rania untuk kreatif, untuk Bayu Yuni gitu. Kalau pandemi seperti ini, apa yang bisa dilakukan untuk tetap sedekah karya? Oh, uh, nah. banyak banget sih. Berhubung huh? kayak sekarang juga udah bisa dibuat secara digital dan di-share secara digital, um, banyak banget yang bisa kita lakukan. Cuma uh, notes dari aku adalah uh, coba perhatiin di sekitar kita lagi butuh apa gitu. Seperti yang tadi, uh, kira-kira cara cari idenya kita lihat dulu nih ada problem apa sih sebenarnya gitu. Dan kita make sure memang problem itu memang terjadi. Dan uh, dari situ kita bisa solve lewat karya-karya kita, uh, lewat karya digital kita. Sebenarnya karya digitalnya macam macem kan, bisa bentuknya campaign, bisa bentuknya komik, bisa bentuknya cerita, animasi, bisa banget. Gitu sih. Jadi bisa ngelakuin apa aja ya Kak? Mm -mm, sebenarnya karya bebas mm -mm. uh -uh. Oke okay. uh, Lagi Mana ya Kayaknya itu aja sih pertanyaannya gitu uh, Dan udah terbaca semua uh, Enggak, satu lagi buat kreatif Kelewatan Kak, saya kan masih muda Dan hobi dalam seni Nah, saya tuh terkadang bosen gitu dan ingin mencoba hal lain. Sepertinya seperti kayak nggak konsisten gitu. Apakah itu wajar, Kak? Kalau aku sih wajar ya. Soalnya manusia namanya manusia juga bosen kan. Ya? Iya, benar-benar benar. Uh, nah. sebenarnya dalam uh, berkarya penting juga sih buat eksplor karena kita hmm. jadi tahu gitu. Sebenarnya kita punya kemampuan apa aja sih. Jadi jangan takut buat coba-coba hal -coba baru. Justru itu yang bisa memantik uh, ide kreatif hmm. gitu. Mungkin yang tadi yang tadi juga uh, nanya gimana ya caranya nyari ide kreatif coba uh, lakukan sesuatu yang nggak biasa kamu lakukan gitu jadi uh, otak itu terstimulus buat uh, mengeluarkan hal-hal baru kayak gitu karena kita melakukan hal-hal baru juga kayak gitu sih ya ke, terus kemudian nih kayaknya pertanyaan terakhir deh pertanyaan terakhirnya dari saya gitu ke Kak Fitri Ayu. Eksistensi sisi di Indonesia sendiri itu Sekarang kayak gimana kak? Atau maksudnya gini, kayak gini Sepuluh uh, Berapa persen Dari masyarakat Indonesia yang udah paham Tentang sisi Soalnya kak Fitri Ayu juga bilang Pernah bilang ke saya kalau misalnya Kreatif commons di Indonesia itu Baru gitu Oke okay, uh, tentang uh populernya Sebenarnya oh. kita agak sedikit uh, fakta lapangannya uh, terkait hak cipta pun di Indonesia masih sangat kurang, hmm. sangat kurang sekali. Jadi itu sebenarnya jadi tantangan sendiri untuk kita hmm. untuk itu kenapa kalau setiap kita loka karya mengingatkan kembali tentang hak cipta hak cipta hak cipta. Nah uh, semenjak saya bergabung di Sisi ini dari tahun 2017 memang terlihat sedikit geliatnya. Lihat gerakan keterbukaan di Indonesia mulai tampak gitu. Dalam artian dari teman-teman yang giat di open access seperti pada saat Erin Irawan atau teman-teman yang aktif di Wikipedia yang aktif dalam uh, apa ya <tuh> dalam uh, memperbanyak konten open educational resource itu Dan kemarin juga uh, kami baru di kontak oleh satu universitas yang ingin menanyakan gimana yang tadi dibahas oleh uh, ditanya oleh Arbi konten-konten uh, yang berlisensi CC yang aman ketika dibagikan oleh uh, guru ketika kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi ini gitu kan karena ada beberapa uh, pengajar yang menyebarkan uh, materi jurnal langganan dia dan itu tidak diperbolehkan karena kan melanggar hak ciptanya karena cuma boleh digunakan tidak untuk disebarkan seperti itu jadi uh, itu sih langkah-langkahnya jadi kalau di Indonesia itu Uh, sangat baru banget, nggak baru sih kita juga udah hampir 10 tahun di Indonesia, tapi pergerakannya saya sudah melihat udah adanya geliat-geliat seperti itu. Jadi uh, seperti kalangan NGO yang ingin memakai lisensi sisi dan paham akan ketika orang sudah paham mengenai hak cipta dan ingin membagikan karyanya dan memang punya semangat berbagi, itu kita langsung klop dan pelan-pelan dari berbagai macam ini sudah ada misalkan kayak uh, pegiat budaya yang ingin membuka data budaya itu juga ikut kita. Jadi kreatif kami sendiri di bidang galeri, library, archive, museum akses pendidikan dan segala macam dan seluas objek pelihat kita sih, Arabi hmm, peranannya okay. sih uh, ya uh, oke okay. uh, kita udah 5.35 nih kayaknya para pendengar juga apa namanya sudah mau bersiap siap buat ke masjid gitu kan buat sholat maghrib yang mungkin sebentar lagi akan azan ya wilayah Bandung dan sekitar ya uh, ya yeah, mungkin itu aja ya sekian untuk acara kali ini semoga para pendengar semuanya di tanah air maupun di luar tanah air kalau ada bisa menikmati acara ini dan mendapat ilmu yang bermanfaat dari acara ini ya gitu berhubung apa namanya pembicara pembicaranya keren gitu kita bisa mendapat motivasi buat terus mengejar semangat untuk berkarya di tengah pandemi kayak gini yang pandeminya nggak tahu sampai kapan gitu kan Kemudian juga kita belajar mengenai bagaimana kita mengamankan karya kita sendiri yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Fitri Ayu gitu. Dan langkah-langkahnya saya mudah dan simpel. Bagi, tinggal bagaimana kalian mengeksplorasi uh, kategori mana yang cocok untuk karya-karya kalian gitu. Security guard yang mana yang cocok untuk karya-karya kalian. Oke, okay, mungkin itu aja uh, seminar dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, karena kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi, dari pembicara juga. Kalau ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup acara kali ini dengan bacaan kafar rumah Subhanakallahumma subhanakallah bihamdik insyaallah ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dahniar uh, yang senantiasa setiap tahun, Insya Allah saya selalu melakukan korban di sini. Dan sapinya juga bagus-bagus saya lihat ya. Mudah-mudahan korban ini uh, memberi berkah kepada kita semua. Alhamdulillah memang tiap tahun ibu kesini. Pelaksanaannya uh, bagus, sterilnya bersih. kesekian kalinya di Salman gitu. Ya mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya tahun depan tetap di Salman. Gitu. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja kembali dengan keras. Makin semangat panitianya, makin banyak yang terlibat, terutama buat adik-adik adi mahasiswa. -adik lisensinya hmm. sih, misalkan label si A, si B, si C, kayak gitu sih. Setauku cuman aku nggak tahu kalau kebijakan hmm. karena setauku YouTube sendiri lagi digoyang banget kan di luar itu tentang dasar-dasar hukum dan segala macamnya terkait hmm. ini. Nah, gitu. Jadi cuman jadi wadah emang, sih, cuman repository uh, aja wadah. Uh, uh, uh. Nah, jadi soalnya kan uh, emang tadi kan uh, saya juga dapat kecerdasan tentang lisensi sisi yang dia emang uh, yang tempat kategori itu. Loh. Yang mm. apa yang baik, uh, baik, uh, gitu kan? Itu yang and... emang so, sebenarnya. Akhirnya saya juga paham oh, bahwa what? emang sisi oh, membantu, bantu oh. uh, orang-orang yang mungkin ngasih lisensinya, silahkan dipakai. Tapi gak nggak dijual gitu, kan? Ada yang orang kayak gitu, ada juga mm. orang yang mm. gak mau dijual, mm. ada orang yang gak, gak mau dipakai samsak gitu ya, gak mau dipakai sama sekali. Mm. Nah, jadi mm. emang, mestinya uh, maksudnya ada, kalau saya biasanya, biasanya lihat di di sumur-sumur yang dipakai buat bahan-bahan konten tuh kan ada yang personal use sama yang komersial use term gitu term, kan. term of policy atau kebijakan hmm. dari penggunaannya ya gitu Yay. ya nah mungkin kalau mbak ada satu lagi nih yang saya rasakan nih mungkin bisa di kalau lagi buka laptop mungkin buka uh -huh. situs nih uh -huh. namanya youtube youtube kalau oh, nggak lagi buka ya youtube bisa ditulis di chat saya terus chat aja ya Oke, boleh, eh, by the way, itu pada Sabta bagus banget, loh. Keren banget, loh, dia dosen. Apa buat pada Sabta? Nah, itu tuh ya, kan? Oke, okay. YouTube Local. apa ini? Nah, jadi itu tuh ke website buat uh, apa template-template uh, aplikasi editing, ke After Effects, Adobe lah uh -huh. Adobe. Bahkan termasuk di sana ada juga buat uh, download aplikasi Adobe sendiri gitu. Udah buka. Nah, yang paling menariknya ada ya, di bawah. Iya. Udah, paling udah, bawah. Udah, udah. Nah, yang paling bawah Mbak coba yang paling uh -huh. bawah. Itu ada Creative Commons. Ya. Yeah. Kelihatan Mbak. Oke. Okay nah jadi kan kalau oh, iya. kita lihat maksudnya oh, iya. udah jelas ya udah jelas kan kalau aplikasi Adobe itu uh -huh. emang maksudnya dia uh, maksudnya boleh digunakan kalau ya maksudnya dia komersial lah gitu kan kita kita pakai kalau emang kita beli kan udah kan di bawah dan, uh -huh. dan di sini kita bisa beli maksudnya kita bisa pakai Adobe dengan gratis gitu tinggal download gratis. dengan gratis tapi yang bikin oh, saya heran juga di sini ada Creative Commons gitu Oke, okay. pertama-tama kadang terkadang ini agak ambigu juga sih kalau kita ngelihat ada sisi di dalam uh, footer, ini maksudnya desain dari si situs webnya atau kontennya yang satu dipastikan, oh, ya kan? heeh. Hmm. kadang kan kadang orang uh, apa web designer tuh nulis sisi itu di ininya kan di kontennya kan. Yang kedua Uh, creative Commons sendiri hanya untuk objek pelindungan hak cipta sih yang aku tahu. Tapi teman-teman bisa lihat yang di lisensi Sisi itu apanya? Apakah yang termasuk dalam objek pelindungan hak cipta? Apa enggak kayak aplikasi-aplikasi kan itu ada ada lagi kan uh, beda lagi gitu pelindungan hak cipta. Jadi kita benar-benar objek pelindungan hak cipta dan tentang penggunaannya. Jadi uh, singkat katanya sih dibaca lagi di ketentuannya dan benar-benar uh. yang nyatain lisensi Sisi gitu di uh, kontennya itu. Jadi kalau nanti dibilang melanggar ini loh, kan kamu udah pakai sisi di sini gitu. Jadi kamu juga ada justifikasi. Jangan dan aku lihat itu enggak ada. Aku nggak tahu ya ini bahasanya bahasa bukan bahasa yang aku ngerti. Nah, itu ya, saya eh ini nih, kan ini bahasa enggak tahu mungkin Spanyol apa ya? Latin iya, atau apa. Nah, ketika diterjemahin, nih ini. Gimanya? Uh -uh. Semua tautan dan file yang digunakan di blog ini berasal dari situs eksternal dan digunakan untuk penggunaan pribadi youtuber dan atau freelancer Oke okay. gitu, tapi aku nggak ngerti juga maksudnya ini sebenarnya bukan lisensi sisi ini logo sisi yang dia pakai kalau lisensi -sisi ya, yang ya. yang tadi itu intinya sih sederhananya atau eh, maksudnya di, di luar juga kadang ada orang yang nggak mengerti atau yang menyalahgunakan uh, apa niat baik sisi untuk yang gak enggak kayak gitu sih. aku juga nggak tahu hmm. sih jujur itu hmm. perlu dicari tahu lagi di ketentuan penggunaan kontennya dan walaupun repository, hmm. dia bilang seluruh kontennya pastiin lagi, memang benar-benar per konten itu pakai lisensinya CC atau enggak gitu, biar aman hmm. sih, biar ya sama-sama enak. Yang pasti lisensi CC itu yang tadi ya, yang enam tadi ya, enam enam kombinasi 6. itu. Jadi sebenarnya hmm. uh, apa ya, lisensi itu belum masalah tuh kalau udah ketahuan, enggak sih? Intinya <laughs> kayak. Uh, uh, iya, bukan bukan lisensi pelanggaran, pelanggaran iya, sih pelanggaran, sih, pelanggaran nah, hak kita itu. itu. Uh, uh, nah, tadi kan aku agak ngerem rem sih, ngomong-ngomong tentang cover-cover uh, segala macam Contohnya nih, ini udah hmm. out of record kan, gak direkam lagi. Contohnya naga suara kemarin tuh kan ngerekam lagu cantik-cantik kan, padahal hmm. banyak orang loh yang ngerekam lagu-lagu cantik. -lagu Tapi yang naga suara hmm. gak, gak, gak yang kecil-kecil karena mereka ngeliat juga masa kalau aku nuntut tukang ibaratnya anak-anak ABG gitu yang nyanyi lagu cantik sama nuntut Atta Halilintar. Ya, aku pilih Atta Halilintar lah gitu kan, uangnya lebih banyak gitu kan, kayak gitu. Mereka tuh hmm. jadi akhirnya gimana, gimana. Hmm. Mau maunya si, si si itu aja. Si si siapa si, si si pemegang hak ciptanya? Kebetulan kalau itu sudah dialihkan ke Sinaga Suara. Misalkan kamu lihat nih Disney, Disney kan banyak yang bajakannya Frozen Frozen bajakan gitu kan. daripada mamang-mamang kasar dituntut sama Disney belum lagi biaya hukum, adaptasi hukum sama misalkan ada suatu instansi yang ngebajak uh, uh, Disney-nya gitu. Dia akan nuntut si yang itu menuntut yang yang lebih bonafit gitu itu sih hmm. jadi yang aku tahu dari teman-temanku bisnis itu punya mata matanya juga siapa siapa aja yang yang ngebajak karyanya kalau yang abang abang pasar tuh dia lebih mikir untung ruginya untungnya apa gue nuntut dia itu sih oh gitu kak <laughs> Jadi emang menarik banget sih saya kan saya lihat di apa di PPT itu maksudnya sederhana uh, icon yang dipakai itu sampai saya kira apa ya mungkin di bawahnya ada deskripsi gitu ternyata ternyata ya kreatornya gitu se apa ya saking kalau oh, saya kan kok kan sesu ah oh, kayaknya spell lah PNG doang maksudnya cuma download di Google masukin gitu kan. Nah, ada teman-teman lagi teman-teman gamescape coba lihat teman-teman gamescape itu dia pakai fos pakai inscape sama gamescape udah aplikasinya terbuka sumber terbuka terus dia melisensikan karya-karya desainnya pakai lisensi sisi juga kita sering kerja sama sih sama kayak juga cuman ini desain juga jadi sama sih nafasnya sama-sama berbagi dia biasanya banyak di Jawa Timur gamescape.id hmm. jadi dia kayak kita kan storan Quran ya dia storan karya biar orang berkarya dan karyanya berdisensi sisi oh, gitu. sebenarnya banyak saya gitu. keresahan tuh ya kita ya, masuk tadi yang YouTube tadi itu eh. sih mbak Uh, ya kenapa saya nanyain tadi kenapa si YouTube jadi personal? Karena kan sekarang YouTube ya, sudah bisa jadi penghasilan kan Mbak? Maksudnya katakanlah kalau kalau orang uh, jadi content creator di YouTube itu anggapnya personal gitu. Tapi kan tentu akhir akhirnya-akhirnya juga kayak uh, orang bisa dapat penghasilan dari YouTube. Ya mungkin itu karena uh, kan con converting mungkin rezeki <laughs> <laughs> jadi jadi uang lah gitu. Sumber jadi uang. Fan Fan ada yang tanya ini Fan? Hmm. Nah, kayaknya masih masih pengen diskusi lagi sih Mbak, kayaknya tentang per ini per lisensi-lisensi ya. Kalau oh, ada waktu buat Kira -kira diskusi banget. lagi enggak? Ya? With... Ya berkabar aja, berkabar aja dan mm. juga kan ada teman sisi ada beberapa ada lima yang aktif nanti aku bisa misalkan kalau aku berhalang hadir bisa yang lain atau aku lagi dan nggak masalah dan aku saranin kayak aku sekali lagi aku kagum banget sama pada Sabta Erwin dia tuh semangat banget track, track tentang open access itu kalau tahu filosofinya tuh dalam banget kemarin kita juga sempat ngobrol sama teman-teman Iben diundang ngobrolin tentang tentang sumber daya bersama itu lebih tataran filosofisnya banget dari sisi jadi kayak sisi bukan cuma sekedar stiker doang tapi ada makna filosofis di balik itu sebenarnya dia mau apa sih tujuannya apa sih itu itu sih hmm. oke okay. okay. aja uh, paling aku minta maaf ya sama teman-teman kalau bikin salah terus kalau ada salah-salah tadi terima kasih banget sisi udah diundang sangat senang banget dapet salam dari teman-teman sisi lainnya oke okay. eh jangan sama orang lah Halo, eh sih si, tuh alumni TIB ya. Oh enggak. Aku tahu... UNPAD oh unpad. nah Tahu TIB-nya Karena tadi... waktu itu sempat iya teman TIB ngontak pahal. sendiri sih, ngontak uh, IG-nya sisi. Eh itu kenapa ada yang tanya Pak Dasapta, Dasapta Erwin yang di slideku ada tuh webnya bisa dilihat tuh. Dia pegiat open science bisa, mudah, ini krep, ada yang, ya, yang uh, PPT-nya. Ya, Oh iya teh, um, aku, mau nanya. Oi, oh, eh. boleh. Terakhir ini, itu eh, kalau PPT-nya ini boleh di bagi atau boleh kalau teman-teman lihat tadi kan aku pakai desain sisi di bagian oh, awalnya okay. oh Dengan iya ini kali ya monggo oke kak banyak, kak oke okay. sama-sama paling uh, mungkin udah nyepet maghrib juga terima kasih banyak kak waktunya. Iya. Anak mohon iya. maaf kalau masih banyak kekurangan Rania juga makasih Rania terus <tuh> Rania <Okay. tuh> ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam